Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Apa kabar para jamaah semuanya yang ada di Zoom, di YouTube maupun di Facebook? Selamat pagi, semoga selalu dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bertemu lagi dengan kami di kajian tercinta kita SFL Sekolah Fikih Live. Yang pada Senin pagi kita tentunya akan membahas mata kuliah Fikih Sirah. Yang kita pada pertemuan yang lalu sudah membahas tentang hijrah Nabi Shallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Maka pada hari ini kita akan membahas kembali perjalanan sirah Nabi, yaitu peran Madinah dalam syariah. Untuk membahas tema kita lebih jauh lagi, kita sudah kedatangan pemateri kita, Ustadz Ahmad Sarwat. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz Ahmad Sarwat. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, pada hari ini kita membahas tentang peran Madinah dalam syariah. Ya, setelah pada pertemuan sebelumnya kita bicara tentang bagaimana proses perjalanan hijrah, sekarang kita bicara tentang tempat yang dijadikan sebagai objek hijrah, yaitu Madinah. Ya, dalam hal ini kita akan lebih melihat dari sudut pandang peranan Madinah dalam syariah. Ya, sudah saya tuliskan ada 50-an halaman terkait tema ini. Mungkin kita langsung buka daftar isinya, Ustaz Syihab, ya. Oke, ini daftar isinya. Pada bab 1 kita bicara tentang hijrah ke Madinah, mengapa harus hijrah dan mengapa harus Madinah. Kemudian bab 2 ini yang menjadi inti, yaitu peranan Madinah dalam syariah. Ada banyak keterkaitan, ya. Kemudian yang bab 3 ini menarik, ya, Madinah tidak semua muslim penduduknya. Kemudian bab 4, karena tidak semua muslim, lalu masing-masing itu berhukum kepada kitab sucinya masing-masing. Dan nanti yang nomor 5 itulah bersatu dalam piagam Madinah. Ya, sebenarnya bersatu dalam piagam Madinah ini nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, gitu ya. Jadi kita akan bahas yang bagian pertama, kedua, dan ketiga mungkin, ya. Oke, silakan Ustaz Syihab, kita mulai baca dari bab 1, hijrah ke Madinah. Baik Ustaz, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1, hijrah ke Madinah. Tiap tahun umat Islam merayakan datangnya tahun baru Islam, yang hitungannya berdasarkan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. A. Mengapa harus hijrah? Yang jadi pertanyaan, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah meninggalkan kota Mekah? Bukankah Mekah itu kota kelahiran beliau? Bukankah di Mekah itu terdapat Baitullah? Dan setelah 13 tahun berdakwah di Mekah, kenapa akhirnya malah meninggalkan Mekah? Jawabannya bahwa di balik peristiwa hijrah ini ada beberapa pelajaran mendasar. Antara lain, yang pertama, tidak selamanya dakwah itu diterima. Meski demi untuk menyebarkan agama yang suci dengan cara yang baik, namun urusan hidayah punya cerita lain. Bahkan dakwah seorang nabi sekalipun tidak selamanya bisa diterima umatnya. Sebenarnya apa yang kurang dari dakwah Rasulullah SAW? Dari segi nasab, beliau SAW keturunan suku Quraisy dari kalangan Bani Hashim yang terbaik di Mekah, bahkan di semua negeri Arab. Dari segi akhlak dan kesantunan, beliau SAW secara aklamasi digelari sebagai Al-Amin, di mana orang-orang kaya Mekah mempercayakan harta kekayaannya disimpan di rumah Rasulullah SAW. Dari sisi esensi dakwah, materi dakwah beliau tidak pernah menyinggung urusan politik praktis, semisal ingin menjatuhkan penguasa dan menggantinya dengan dirinya sendiri. Dakwah beliau juga bukan karena ingin mendapatkan popularitas, apalagi harta yang banyak. Malahan sebaliknya,
Justru para pemuka Mekah menawarkan kepada beliau untuk diangkat menjadi raja yang berkuasa di seluruh negeri Arab. Selain juga tawaran untuk diberikan kekayaan berlimpah dan dijadikan orang yang paling populer. Namun semua tawaran itu ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab memang bukan itu tujuan dakwah beliau. Tujuan dakwah beliau sederhana sekali, yaitu berhenti menyembah berhala dan Tuhan selain Allah, lalu siap menerima risalah dari langit yang dibawanya. Jadi intinya, kenapa dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang baik itu malah ditolak oleh pemuka Mekah? Jawabannya sederhana sekali, yaitu karena belum dapat hidayah saja. Memang begitulah skenario dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mau apa lagi? Ya, oke. Okay. Kita balik ke halaman-halaman sebelumnya. Kalau pertanyaannya kan begini ya, mengapa atau kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus hijrah meninggalkan kota Mekah dan ditentang ya? Padahal kan kalau bicara tentang strategi dakwahnya itu sudah canggih banget. Dari segi nasab, beliau orang paling mulia. Dari segi kejujuran, beliau orang paling dipercaya. Dan apa-apa yang beliau dakwahkan itu tidak merugikan siapapun sebenarnya. Tidak seperti orang zaman sekarang ya, yang ribut-ribut dakwahnya dihalangi karena yang menghalang, karena dia merasa apa namanya penguasanya zolim, lalu dia ingin tumbangkan si penguasa. Ya tentu saja penguasanya ngamuk karena kekuasaannya mau digrogotin, mau diambil begitu, sehingga ini dakwah apa rebutan kekuasaan sih sebenarnya gitu ya. Nah kalau Nabi itu bersih, suci dari itu semua. Karena kalau mau kekuasaan kan beliau sudah ditawarkan untuk diangkat menjadi sultan, ya menjadi penguasa. Atau dikasih uang yang paling banyak sehingga menjadi ja'alnahu aktsarana malan, begitu kata Abu Sufyan. In arada sultan atainahu mafatihal Ka'bah. Kalau mau jadi sultan, ini kunci-kunci Ka'bah kita serahin semua kepada dia. Ya, kalau dia pokoknya apalah yang diinginkan dari apa yang disebut orang sekarang sebagai tujuan-tujuan dakwah, menguasai politik gitu ya, punya pengikut yang banyak dan sebagainya, itu semua Nabi itu ditawarkan. Tapi memang bukan itu sih tujuannya Rasulullah ya. Beliau tuh dakwah di Mekah kan nggak pengen jadi penguasa Mekah gitu misalnya kan nggak pengen jadi penguasa tanah Arab juga nggak ada kaitannya gitu. Jadi kalau dilihat dari segi semua syarat dan rukun dakwah sih sebenarnya seharusnya gitu ya, itu tidak ada masalah, dalam arti ya nggak usah hijrah gitu sebenarnya kan. Nah terus kenapa kok masih ditentang-tentang juga gitu? Ya jawabannya masalah hidayah aja sih sebenarnya. Ya, artinya Allah belum menurunkan hidayah kepada para pemuka musyrikin Mekah itu saat itu. Jadi ya mereka nggak terima gitu dengan apa-apa yang dianggap baru ya, dianggap aneh gitu buat kehidupan mereka. Konsep kenabian, ada apa namanya risalah dari langit, ada kitab suci dan sebagainya, itu kan mereka ngeblank ya, mereka nggak punya gitu, nggak punya konsep tentang itu dan merasa asing gitu ya untuk bisa mengenal hal-hal seperti itu. Makanya ya akhirnya Rasulullah harus hijrah gitu. Jadi kalau pertanyaannya ada salah apa sih Nabi itu kok sampai harus hijrah, nggak ada yang salah. Ini mungkin Ustaz Jihab masih ingat nggak cerita tentang Nabi Musa yang apa namanya pernah membunuh satu nyawa gitu ya di Mesir itu, sehingga beliau harus kabur gitu ya, melarikan diri, menyelamatkan diri sampai ke negeri Madian, terus ketemu dengan dua putrinya Nabi siapa itu, Nabi Syuaib ya, atau siapa ya, betul. Nah, iya kan, nah itu kan ada salah gitu, dalam arti diuber-uber gitu ya. Rasulullah tuh nggak punya salah gitu. Apa yang salah dari seorang Muhammad gitu ya? Ya kecuali karena agama yang dibawanya saja begitu, agama yang dianggap asing lah gitu buat orang-orang yang ada di masa itu ya. Makanya tidak salah ketika Nabi pernah bersabda, Bada'al Islamu ghariban. Ya dimulailah agama Islam itu sebagai sesuatu yang gharib, yang asing begitu. Wa sayaudu ghariban kama bada,
dan di akhir zaman barangkali ya itu akan menjadi asing juga, artinya agama Islam itu menjadi hilang begitu, sehingga kalau ada orang Islam gitu ya itu aneh gitu ya. Kalau mungkin itu di akhir zaman, kalau sekarang sih semua orang masih berislam-islam gitu ya. Oke, Ustaz Shihab, jadi apa namanya, kenapa jawabannya adalah ya karena belum dapat hidayah sih ya. Itu yang pertama alasannya kenapa Nabi harus hijrah. Nah kalau yang kedua, itu ada nomor dua ya, tidak terikat pada satu sasaran. Ini pelajarannya yang kedua ya. Manakala dakwah sudah disampaikan dengan cara sebaik mungkin dan isinya tidak neko-neko untuk kepentingan duniawi, tapi masih mentok juga dan tidak bisa berkembang lagi, maka sudah gilirannya untuk mencari ladang dakwah yang baru dan hanya dan jangan hanya terikat pada satu tempat saja. Ya, dakwah itu tidak harus terikat pada satu sasaran saja ya. Bahkan sebaliknya dakwah itu bisa di mana saja ya, dakwah itu dilakukan dan sasarannya bisa kepada siapa saja. Maka berkali-kali Rasulullah mengusahakan dakwah keluar kota Mekah. Beliau sendiri pernah coba kan peruntungan ke Taif ya, hijrah ke Taif pernah meski gagal. Dan para sahabat pernah juga kan hijrah ke Afrika ya, diterima oleh Raja An-Najasyi. Itu alasan yang kedua, bahwa memang dakwah ini tidak dikhususkan pada kaum tertentu. Ini beda dengan umat nabi-nabi yang lain ya, yang memang sasarannya ya cuman itu gitu kan. Ustaz Cihab, masih ingat kan kisah Nabi Yunus alaihi salam ya? Ya, yang ya, beliau itu kan dimakan apa ya, dimakan paus. Ikan gitu ya, sebagai hukuman gara-gara apa? Gara-gara apa ya? Beliau dia nggak sabar menghadapi kaumnya kan? Iya. Lalu dia pergi begitu saja. Nah, perginya Nabi Yunus meninggalkan kaumnya itu dosa atau kesalahan gitu ya istilahnya, sehingga dia dihukum. Ini beda dengan Nabi Muhammad ketika beliau pergi dari Mekah, ya kok nggak dihukum gitu, kok nggak dimakan ikan. Ketika Nabi Yunus meninggalkan kaumnya dimakan ikan, tapi ketika Nabi Muhammad meninggalkan Mekah nggak ada azab sama sekali. Kira-kira Ustaz Sihab bisa menganalisa nggak apa bedanya? Ya karena Nabi punya tujuan. Ya. Karena sasaran dakwah bukan cuma Mekah kan, siapapun orang, siapapun manusia, kan Nabi Muhammad itu kan istilahnya rahmatan lil alamin. Di Mekah mentok, ya masih ada Madinah, ya kan, masih ada yang lain-lain. Tapi kalau Nabi-Nabi terdahulu, ini dia masalahnya, apa istilahnya ya, nggak bisa move on. Jadi diutuslah para Nabi itu kepada kaumnya. Kaumnya bandel, ya udah dia nggak bisa, saya ganti kaum gitu tuh nggak bisa gitu Ustaz Shihab, karena tugasnya hanya kaum itu. Nah, itu yang membedakan antara prinsip dasar dakwah Nabi Muhammad SAW dengan para nabi sebelumnya. Para nabi sebelumnya itu hanya diutus kepada kaumnya saja gitu kan. Nah, sedangkan Nabi Muhammad diutus kepada kaumnya juga, orang-orang Mekah, terus orang-orang Madinah juga, terus bahkan orang Indonesia pun juga sasaran dakwahnya Nabi Muhammad ya, sehingga disitulah ada istilahnya apa, universalitas dakwah. Nah, begitu, objek dakwah atau sasaran dakwah itu tidak terbatas pada satu kaum saja. Satu kaum oke, mengawalnya kan litundhira ummal qura, tapi Allah teruskan dengan waman haulaha. Ya, jadi dakwah ini untuk memberi peringatan kepada Ummul Qura itu ya, maksudnya adalah Mekah gitu ya, penduduk Mekah. Tapi diterusin waman haulaha dan yang ada di sekitarnya, maksudnya yang bukan Mekah begitu ya. Itu alasan yang kedua. Tadi alasan yang pertama kenapa hijrah, ya karena dakwah ditolak dan padahal udah bagus banget ya, tapi ya faktor hidayah. Yang kedua memang sasaran dakwah bukan cuma Mekah saja sih. Nah, sekarang yang ketiga Ustaz Shihab, keselamatan lebih utama. Tafadhol. Di sisi lain, ketika keselamatan semakin terancam, maka ada kewajiban untuk menyelamatkan diri dan bukan berdiam saja menunggu nasib atau pasrah dianiaya dan disakiti. Allah Subhanahu wa taala telah menegur orang yang mencelakakan diri sendiri dalam firman-Nya. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah.
فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ya, jadi hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga itu ya karena memang dakwah di Mekah kan sudah tidak aman ya. Kemarin sudah kita bicarakan bagaimana Nabi mau dibunuh ya. Ada gimana tuh Ustaz Shihab, masih ingat kan? Ada 11 pemuda yang siap mau membunuh Nabi di malam itu ya kan. Dan mereka memang sudah dapat izin, dapat license to kill. Jadi kayak film James Bond. License to kill. Jadi udah dapat apa ya? Payung hukum, dasar hukum bahwa memang Nabi Muhammad harus ya harus terminated gitu, harus demolish gitu, harus dibunuh gitu kan. Dan itu resmi gitu. Maka sudah nggak aman lagi tempat di Mekah untuk dakwah Nabi kan. Maka kalau tetap ngotot di Mekah, ya selesai ya kan, finish gitu. Maka ya maka menjadi wajib gitu buat seorang Nabi Muhammad SAW untuk segera abandon the ship gitu, meninggalkan Bahtera, pergi ke meninggalkan kota Mekah karena nyawanya sudah terancam ya, sesuai dengan ayat yang udah selalu terjadi pada semua nabi, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu sangat luas, maka berhijrahlah ke bumi yang lain, ya, maksudnya ke daerah yang lain, jangan hanya ngotak di Mekah itu aja kan ya. Jadi ya itu perintah ya, artinya Nabi memang sudah dapat wahyu, dapat izin untuk segera meninggalkan kota Mekah karena keselamatan dirinya sudah terancam gitu ya. Bisa disimpulkan Ustaz Siap ya, kenapa harus hijrah? Yang pertama karena dakwah sudah mentok dan istilahnya apa namanya, Nabi mau nggak mau ya, nomor kedua harus mencari orientasi baru ya, dakwah baru, dan ketiga memang nyawanya sudah terancam gitu ya. Nah kemudian kita masuk yang B ini. Oke, hijrah, terus pertanyaannya kenapa harus ke Madinah gitu ya, setelah urusan skenario dari Allah, dengan alasan apa Madinah yang menjadi pilihan hijrahnya gitu ya. Oke, kita baca yang pertama adalah warga Madinah menerima dakwah. Ini faktor yang paling utama ya Ustaz Shihab. Faktor utama tentu kesiapan warga Madinah dalam menerima dakwah Islam. Yang menarik dalam kisah keislaman warga Madinah, justru mereka yang mencari-cari Rasulullah SAW dan bukan didatangi sebagaimana warga Mekah ya. Justru warga Madinah inilah dalam kesempatan haji dan banyak kesempatan lain ya, berusaha ingin berjumpa dengan beliau SAW untuk masuk Islam. Ya, rupanya warga Madinah ini sudah dikenalkan sebelumnya tentang kenabian Muhammad oleh orang-orang Yahudi yang berdatangan ke kampung halaman mereka. Maka alih-alih menentang dakwah, yang mereka lakukan justru ingin segera bertemu dengan Rasulullah SAW untuk masuk Islam dan meminta agar ada sahabat yang diutus ke Madinah untuk mengajarkan ilmu-ilmu keislaman. Maka Rasulullah SAW kan kemudian mengutus Mus'ab bin Umair ya ke Madinah. Itu yang paling dasarnya. Jadi kenapa sih dakwah apa hijrah itu ke Madinah? Kesiapan penduduk Madinah untuk ya istilahnya Nabi hijrah ke sana. Mereka sudah masuk Islam, bahkan proses masuk Islamnya juga unik ya. Nah yang kedua, kota Madinah siap jadi basis dakwah. Ya dalam event haji 2 tahun berturut-turut kan sudah terjadi 2 kali baiat itu kan, yang dilakukan oleh 12 kepala kabilah Madinah pada Rasulullah. Intinya mereka bersumpah untuk menjadi pilar pembela Islam di Madinah dan segera meminta Rasulullah SAW untuk memindahkan basis dakwahnya ya dari Mekah itu ya ke Madinah ya. Dan segera meminta Rasulullah, jadi asik ya, mereka itu minta loh kepada Nabi, ayo pindahin aja nih pusat dakwah yang tadinya ngotak-ngotak di Mekah saja ya,
pindah deh ke Madinah gitu. Maka Rasulullah pun ya akhirnya hijrah dan memindahkan ya basis dakwahnya ke Madinah. Oke, Ustaz Shihab bisa dibalik halamannya. Karena lebih kondusif kan di Madinah dan lebih punya potensi besar juga dalam membangun peradaban baru. Nah, di Madinah Rasulullah SAW mendapatkan semua hal yang tidak bisa beliau dapatkan di Mekah ya. Dakwah di Mekah tidak ada basis dukungan dari pusat kekuasaan. Yang ada malah permusuhan besar ya, dimusuhi, diuber-uber, pokoknya nggak enak lah gitu ya di Mekah ya. Sedangkan di Madinah secara aklamasi beliau malah diangkat menjadi pemimpinnya ya. Artinya bukan lagi dukungan penguasa, malah beliau sendiri yang jadi penguasanya gitu. Ini pelajaran ya Ustaz Shihab. Jadi rebutan kekuasaan sebenarnya dalam konsep dakwah Nabi itu tidak ada ya. Nabi kan dakwah di Mekah tidak mengejar-ngejar jabatan, tidak ingin jadi penguasa begitu kan. Tapi ketika Nabi hijrah, ini menarik ya. Nabi bukan saja sekedar mengalami dakwah yang lebih kondusif di Madinah, bahkan orang Madinah malah mengangkat beliau menjadi penguasa. Ya karena diangkat, ya beliau jadi penguasa lah, begitu kan, jadi pemimpin gitu. Sebenarnya itu sudah melebihi dari target ya, sebab kalau lihat hijrah yang sebelumnya kan Ustaz Shihab ke Habasyah ya. Betul. Kan di Habasyah itu mereka nggak jadi raja. Nabi emang nggak ikut ke Habasyah sih ya, tapi kan ada Ja'far, ada yang lain-lain kan ke sana. Ya mereka sekedar ditampung saja oleh penguasa yang ada di Habasyah ya, rajanya siapa kemarin tuh namanya An-Najasyi ya. Nah, ditampung kan, diberikan perlindungan, oke. Tapi kan nggak jadi penguasa. Nah, ini lebih dari sekedar hijrah ke Habasyah, Nabi ke Madinah itu malah Nabi secara aklamasi diangkat sebagai penguasanya gitu. Jadi ya tentu ya diambil lah kesempatan itu tanpa harus apa? Tanpa harus berantem. Tanpa harus melakukan intrik gitu ya, tanpa harus melakukan makar menggulingkan penguasa apa enggak. Orang dikasih kok jabatan itu ya. Artinya orang-orang Madinah itu secara secara kesepakatan gitu mereka ingin menjadikan Nabi sebagai pemimpin mereka. Jadilah gitu ya. Jadi kalau kita kembali ya, basis massa di Mekah itu kan amat terbatas ya. Kebanyakan orang lemah, budak, miskin, terintimidasi. Sementara basis massa di Madinah itu teramat luas. Bahkan dalam waktu singkat Islam telah menjadi agama mayoritas, paling banyak dianut. Nah, di Mekah keselamatan beliau itu selalu menjadi taruhan. Bayangin dakwah tapi harus apa ya, deg-degan gitu ya, sport jantung gitu. Bentar-bentar mau diancam, mau dibunuh, bentar-bentar mau ditangkap, bentar-bentar apalah begitu kan. Ini dakwah model apa kayak gini kan, enggak sehat begitu kan. Nah, sementara di Madinah justru Rasulullah SAW yang menjadi penguasa dan menjamin keselamatan non-muslim. Nah, ini menarik ya. Jadi kalau dibilang kenapa hijrahnya harus ke Madinah, ya karena peluang dakwah di Madinah itu lebih bagus gitu, hijrah saja. Nah, saya sih melihat gerakan-gerakan Islam hari ini kalau memanglah tidak bisa istilahnya akur dengan penguasanya, kenapa enggak hijrah saja, pergi ke tempat lain yang dia bisa akur dengan penguasanya gitu kan. Ketimbang dia ribut melulu sama penguasa di negerinya. Dia dikira mau menggerogoti kekuasaan gitu kan. Yang berkuasa juga enggak terima, mencurigainya terus, diuber-uber dan sebagainya. Kalau pakai logika sirah nabawiyah, ya udah pergi aja, ngapain di situ gitu kan. Dakwah toh tidak harus di tempat ini ya kan. Silakan aja pergi ke daerah-daerah yang masih kosong, yang belum ada orangnya, atau yang istilahnya mungkin penguasanya kondusif, mau bekerja sama ya kan, sehingga tidak diuber-uber lah begitu ya. Itu pelajaran yang kalau menurut saya penting ya dalam hijrah itu. Dakwah itu tidak harus ribut, dakwah itu ngalah aja kalau bahasa Ustadz Shihab itu ya. Yang waras ngalah gitu Ustadz Shihab ya. Iya. Yang waras ngalah. Yang waras ngalah berarti yang kagak ngalah kagak waras itu ya. Oke, kita pindah ke halaman berikutnya.
Apa ini judulnya? Bab 2, peranan Madinah dalam syariah. Nah, kita sudah masuk nih ke core bisnis kita ya. Ke inti utama judul kita kan memang peran Madinah dalam syariah kan. Oke, Ustaz Shihab, tafadhol dibaca. Peran Madinah dalam syariah. Dalam sejarah kenabian, era Madinah merupakan era yang teramat penting, bahkan menjadi intisari sirah nabawiyah. Beberapa poin utama antara lain, A. Dasar perhitungan tahun Islam. Ya. Seluruh umat Islam di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sepakat memulai hitungan tahun Islam adalah tahun di mana peristiwa hijrah ke Madinah terjadi. Pilihan tahun hijrah mengalahkan pilihan atas kejadian penting lainnya, seperti kelahiran Nabi, awal mula turun wahyu, terjadi perang Badar, perjanjian Hudaybiyah, peristiwa pembebasan kota Mekah, ataupun tahun wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini penting banget ya Ustaz Shihab ya. Hijrahnya Nabi ke Madinah itu ternyata menjadi momen yang dianggap ya kalau dalam sejarah itu paling fenomenal, paling monumental, paling apa ya, paling besar pengaruhnya, most influential gitu. Jadi sangat besar pengaruhnya dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa penting lainnya. Bukan berarti yang lain itu nggak penting, penting kan kelahiran Nabi kan kita rayakan tiap tahun ya kan. Kemudian awal mula turun wahyu, nuzulul Quran, kita rayakan juga sebenarnya kan. Perang Badar kita juga merayakan, Nuzulul Quran itu kan 17 Ramadan kan Perang Badar sebenarnya kan. Kalau perjanjian Hudaybiyah mungkin kurang familiar ya kalau orang-orang kita ya. Termasuk juga peristiwa Fathu Mekah kurang familiar, atau tahun wafatnya juga enggak terlalu familiar. Cuma ini menarik Ustaz Shihab, jadi pemimpin Libya yang lama ya, siapa itu, Kolonel Muammar Gaddafi. Itu dulu waktu dia berkuasa, dia bikin kalender ya, perhitungan apa namanya tahun gitu ya, itu bukan dari hijrah tapi dari tahun wafatnya Nabi. Dari tahun wafatnya Nabi, jadi tahunnya kalau kita kan hijriah gitu. Nah, dia bilang tuh sejak kematiannya Nabi, sejak wafatnya Nabi. Jadi kalau kita kan memperingati wafatnya siapa, haul gitu kan istilahnya kan, para kiai, para ulama gitu, atau orang-orang tua kita lah, tiap tahun kan kita peringati hari wafatnya gitu kan. Nah, iya, si Muammar Gaddafi ini memperingati hari wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gitu di setiap tahun, dan itu dijadikan sebagai apa namanya kalender gitu. Saya lupa ya, apakah tahun wafatnya apa tahun kelahirannya, yang jelas Libya di zamannya Gaddafi itu tahunnya bukan hijriah. Bukan hijriah. Ya, Kak, sebagian orang mengatakan bahwa Gaddafi itu memang dia suka ini ya, agak apa ya, bukan nyeleneh sih ya, tapi suka tampil beda. Tampil beda, keren lah begitu. Ada konferensi negara-negara Islam tuh, OKI gitu kan. Semua kontingen dari berbagai negara kan datang tuh pada naik mobil, ya mobil pejabat kan, limosin atau apalah gitu. Dia itu naik onta gitu setiap naik onta, khusus dia bawa onta dari negaranya gitu, naik pesawat dan sebagainya, dan jalan dari hotelnya ke tempat konferensi itu dia naik onta gitu. Jadi emang waktu itu sih belum ada YouTube sih ya. Mungkin kalau zaman segitu udah ada YouTube mungkin ya cukup banyak juga tuh followernya, viral. Lagi ngapain nih naik onta? Lagi bikin konten. Naik onta dia juga kacau juga tuh, dan nggak nginep di hotel saat siap. Nginep di hotel tapi nggak di kamar gitu, di halaman hotel itu. Jadi hotel tuh disewa semuanya. Nah, halaman hotel itu dia pasang tenda, bayangin dia pasang tenda di hotel itu, dia bawa otaknya terus kemudian dari hotel ke tempat konferensi naik onta. Itu kalau bikin konten itu banyak followernya itu ya, yang subscribe, yang apa gitu kan. Sayangnya dia hidup bukan di zaman YouTube gitu. Lama-lama dia berhenti jadi kepala negara, jadi ini aja lah, jadi YouTuber. Ya, tapi kalau kembali ya ke Umar bin Khattab gitu, dan para sahabat tentunya kan itu sudah ijma ya, bahwa ketika mereka ingin menentukan momen apa yang paling fenomenal, yang paling penting dalam menentukan hitungan
tahun yang kita miliki sebagai umat Islam gitu, maka mereka sepakat kan peristiwa hijrah ya, tahun di mana Nabi hijrah, bukan bukan hari Nabi hijrah, bukan bukan tanggal, bukan bahkan juga bukan bulannya, karena kalau hari tanggal bulannya kan bukan bulan Muharram kan, tapi bulan Rabiul Awal, bulan Maulid malah ya. Nabi tiba di Madinah kan pas Maulid Nabi sebenarnya itu kan, bulan Rabiul Awal. Nah, kalau kita biasanya kan memperingati tahun baru Islam itu kan kita kaitkan juga dengan peristiwa hijrah. Nah, hijrahnya Nabi kan bukan satu Muharram gitu ya. Itu kan kadang suka ada yang rada-rada rancu juga tuh setiap itu. Ya, memperingati tahun baru Islam sekalian bikin acara gerak jalan. Gerak jalan itu maksudnya napak tilas Nabi apa namanya? Perjalanan hijrah gitu katanya. Gerak jalan dalam rangka memperingati hijrah gitu. Padahal kan Nabi bukan gerak jalan. Nabi kan naik 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 onta itu, hijrahnya itu kan jalan kaki sebenarnya. Oke, berikutnya alasan apa tadi belum ya? Coba sebelumnya alasannya karena sangat politis. Oke, silakan Bro. Alasannya karena sangat politis, yaitu wujudnya negara Madinah ini butuh momen kapan sebenarnya secara de facto dan de jure negara ini resmi berdiri. Tiap negara di zaman modern ini punya tanggal di mana mereka memproklamasikan berdirinya negara mereka secara resmi. Indonesia menetapkan 17 Agustus 1945. USA menjadikan 4 Juli 1776 sebagai hari independen mereka. Maka tahun di mana Madinah sebagai sebuah negara itu lahir disepakati sebagai momen dimulainya perhitungan kalender negara secara resmi. Penetapan ini menjadi penting karena nantinya di atas ketetapan penanggalan Hijriah inilah semua peristiwa akan dicatat dalam sejarah hingga hari kiamat. Ya, jadi kaitannya ya karena ini kan begini ya. Umar bin Khattab waktu itu kan sedang menjadi kepala negara. Jadi sebagai kepala negara di Madinah, di pusat, beliau tuh kan hampir setiap hari berkorespondensi ya dengan para gubernurnya yang wilayahnya cukup jauh gitu, sehingga korespondensinya itu pakai surat gitu, surat menyurat dibawa sama kurir gitu kan. Nah, masalahnya adalah surat itu apa ya namanya ya, cukup deras juga tuh alirannya gitu ya, maksudnya dikirim dibalas, dikirim dibalas, dikirim dibalas gitu kan. Nah, ini secara administratif ini ya, ini kalau bicara tanggal kan setiap surat pasti dikasih tanggal ya, tanggal berapa, bulan apa gitu. Cuman tahunnya itu loh, kan Umar kan berkuasa jadi khalifah tuh 10 tahun. Ya ini surat yang tahun kapan ini gitu ya. Itu salah satu gubernurnya Abu Musa al-Ash'ari gitu kalau nggak salah dalam riwayat menyebutkan kayak gitu ya. Saya sudah baca surat Anda yang tidak ada tahunnya itu gitu. Takutnya nih ini perintah terbaru apa ini yang lama nggak ada tanggalnya gitu kan. Kita kan kalau bikin berita ya Ustaz Sihab, atau katakanlah bikin updatean terbaru kan ada tanggalnya. Kalau di YouTube itu kan ada tulisan 2 jam yang lalu, wah gitu kan, sehari yang lalu misalnya gitu kan, ketahuan gitu, ini kapan sih dibikinnya gitu. Nah, ini surat-surat ini nggak ada tanggalnya gitu. Akhirnya kan diusulkan kepada khalifah agar kita bikin tahun deh gitu ya. Tahun berapa sih ini kita, itu suatu hal yang baru loh buat orang Arab. Karena begini Ustaz Sihab, orang Arab tuh kalau menentukan waktu ya, misalnya ini hari apa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dari zaman dulu mereka sudah melakukannya. Bahkan untuk tanggal ya, sekarang ini tanggal berapa sih gitu ya, tanggal 1, tanggal 15, tanggal 29, 30 mereka juga sudah tahu gitu. Cuman kalau, nah ini dia, sekarang ini tahun berapa sih gitu ya, orang Arab tuh nggak punya angka untuk tahun. Jadi tahun-tahun itu oleh mereka dinamakan dengan menggunakan nama peristiwa terbesar yang ada di dalam tahun itu. Ya misalnya kalau Nabi kan waktu lahir tuh disebut tahun gajah kan, karena memang waktu itu gajah lagi ngamuk di Mekah kan. Nah, itu mereka nyebutnya tahun gajah gitu. Terus nanti kalau apalagi gitu, ada peristiwa apalagi, itu tahun tahun Isra Mi'raj gitu ya, tahun apa gitu. Pokoknya mereka tidak menggunakan angka gitu, tapi menyebutkan kata-kata atau istilahnya ungkapan yang mewakili kejadian paling heboh di tahun itu gitu kan.
Nah, kalau sekedar ngomongin tahun duka cita, tahun gitu kan iya, tapi kalau buat administrasi sebuah negara, ini nggak cukup kalau cuma sekedar dikasih nama-nama gitu doang, harus ada angkanya gitu. Kalau Ustaz Shihab mungkin suka pakai software ya, misalnya software Corel Draw, ya kan Ustaz Shihab jago Iya. Corel Draw kan? Iya. Itu versi berapa? Versi 2000 X8 tahun Nah, ada 2018. tipenya kan S8 gitu kan, ada serinya gitu istilahnya. Kalau Windows pakai Windows berapa? Windows 10 Windows apa Windows 10. 11? Masih 10 ya. Oke, ya kan gitu kan. Dulu ada Windows namanya Windows XP. 7, ada Windows 8 gitu ya, ada Windows bahkan saya ngalamin Windows 98 Ustaz Shihab. Windows 98 loh. Tahun 98 berarti kan. Nah, gitu. Jadi kan ada serial numbernya apa ya, ada tipenya lah begitu kan. Nah, harus ada gitu kan. Nah, kalau mobil misalnya saya punya mobil misalnya Kijang Innova tahun 2016. Nah, kan ada angka tahunnya tuh ya kan. Eh, mobilmu tahun berapa? Tahun 2021 gitu. Wah, mobil baru gitu ya. Ya kayak gitu-gitulah Ustaz Siap. Jadi harus ada angka tahun kan. Nah, angka tahunnya tuh kita mulai ngitungnya dari kapan gitu. Nah, ternyata ngitungnya sejak dari mulai tahun di mana Nabi hijrah. Jadi hijrahnya kan ke Madinah kan. Berarti poinnya tuh adalah oh, ternyata hijrah ke Madinah tuh menjadi sesuatu yang punya nilai fenomenal, sangat monumental dan sangat apa ya, besar sekali ya pengaruhnya dalam sejarah perjalanan dakwah gitu ya. Oke. Terus kita terusin B ya, era turunnya syariah. Jadi ini kan kita lagi ngomongin tadi judul besarnya adalah gimana peranan Madinah dalam syariah ya. Yang pertama peranannya adalah penanggalan ya. Kita penanggalan hijriah, tahun hijriah itu dimulai ketika Nabi hijrah ke Madinah. Nah, sekarang yang kedua, era turunnya syariah itu kebanyakannya memang di Madinah. Silakan Ustaz Syihab dibaca. Era turunnya syariah. Seluruh ulama sepakat bahwa di antara ciri ayat yang turun di Madinah adalah banyaknya kandungan hukum-hukum Islam, hukum-hukum syariah. Sedangkan di Mekah kebanyakan kandungan Al-Quran itu masih bicara masalah akidah, tauhid, keberadaan alam akhirat, surga dan neraka, atau hal-hal yang bertema selaras. Kalaupun sudah ada perintah sholat dan ritual ibadah, sifatnya masih perintah yang mendasar saja, belum masuk ke detail ketentuan syariah. Ya, sholat sih sudah ada ya di Mekah itu kan sejak awal turun wahyu juga sudah ada ayat yang menyebutkan kumil laila illa qalila, bahkan sholat 5 waktu juga itu kan disyariatkannya di Mekah ya, yang gara-gara peristiwa Isra Mi'raj itu gitu kan. Tapi kalau lebih detailnya gitu, misalnya Isra Mi'raj kan menyebutkan 5 waktu. Tapi kalau jumlah rokaatnya dari Isra Mi'raj itu belum 17 loh, masih masih dua-dua Ustaz Shihab. Zuhur itu masih 2 rokaat, asar masih 2, maghrib masih 2, isya, subuh, semua masih 2. Jadi pasca Isra Mi'raj itu sudah 5 waktu, tapi jumlah rokaatnya masih 10, belum 17. Nah, penyempurnaan sampai 17 kan nanti di Madinah. Termasuk juga kalau sholat itu kan di Mekah masih menghadap ke Baitul Maqdis kan. Nah, setelah di Madinah itulah kemudian Nabi diminta untuk memindahkan arah kiblatnya ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Itu yang sholat. Kalau puasa kebanyakannya sudah di Madinah ya, turun ayat yang apa itu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu di Madinah. Ya, kalau zakat secara umum di Mekah ada ya kan, tapi belum zakat yang spesifik. Apalagi asnaf zakat yang 8 gitu, itu tuh belum 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 terrealisir. Haji, nah ini unik ya, kalau kalau haji kan posisi di Mekah sebenarnya kan untuk tawaf, sa'i dan sebagainya gitu, tapi perintah untuk pergi haji secara Quran gitu ya, Quran memerintahkan Nabi pergi haji itu setelah Nabi sudah ada di Madinah di tahun ke-6 baru ada Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, itu udah di Madinah gitu. Sehingga nanti perjalanan haji Nabi bukan di Mekah gitu, tapi berangkatnya itu dari Madinah ke Mekah gitu, dan itu cukup unik juga nanti akan kita bahas ya pada kesempatan berikutnya. Tapi intinya begini, apa namanya,
yang namanya syariah itu lebih banyak di Madinah ya. Ini kita masuk kepada detail ketentuan syariat salat ya. Tafadhol Ustaz Syihab. Detail ketentuan salat. Perintah salat 5 waktu memang terjadi di masa Mekah, yaitu lewat peristiwa Mi'raj Nabi. Namun meski sudah ditetapkan salat sehari 5 waktu, namun saat itu jumlah rakaatnya masih 22 rakaat, belum sampai 17 rakaat. Jumlah rakaatnya menjadi 17 ditentukan kemudian di masa Madinah. Selain itu, beberapa sholat sunnah seperti sholat taraweh, sholat idul fitri, dan idul adha, secara penyembelihan serta penyembelihan hewan kurban, sholat khauf, sholat jenazah, sholat gerhana matahari dan bulan, sholat istisqo, sholat istikharah, sholat jamak kosor, dan banyak lagi, semua baru ditetapkan di Madinah. Ya, oke ya, begitu lengkapnya. Yang Ramadan, perintah puasa Ramadan. Perintah puasa Ramadan. Puasa bulan Ramadan baru diperintahkan di tahun kedua setelah hijrah ke Madinah. Di Mekah belum diperintahkan, sehingga sepanjang 13 tahun sebelumnya umat Islam belum lagi menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ya, jadi kalau di Mekah itu kan 13 tahun, di Madinah itu kan 10 tahun. Itu pun perintah untuk berpuasa tahunnya itu sejak tahun kedua, bukan tahun pertama. Jadi kalau dari tahun kedua sampai 10 tahun kan berarti Nabi mengalami Ramadan yang ada puasanya itu cuma 9 kali. Ya, 9 kali bulan Ramadan yang pakai puasa. Sisanya dari 23 tahun, kalau 23 dikurang 9 berapa Ustaz Syihab? 14 ya. 23 dikurang 9, 14 ya. Nah, kan 13 tahun di Mekah tambah 1 tahun di Madinah. Nah, 14 kali Ramadan itu Nabi nggak puasa gitu. Kenapa? Ya karena belum disyariatkan. Ya di zaman Nabi lebih banyak Nabi tidak puasanya di bulan Ramadan ketimbang Nabi berpuasa ya. Berpuasanya cuma 9 kali, tidak puasanya itu 14 kali. Dan ini boleh jadi sebagai alasan sebagian saudara-saudara kita yang muslim kalau Ramadan dia tidak puasa karena dia ikut Nabi. Ikut Nabi waktu di Mekah. Ya salah lah gitu ya. Ikutnya kok waktu di Mekah, ya ikutnya setelah yang di Madinah dong, jangan yang di Mekah gitu ya. Oke, yang ketiga, detail ketentuan zakat. Detail ketentuan zakat. Di Mekah sudah ada perintah untuk membelanjakan harta dan infak di jalan Allah. Namun baru di Madinah, detail ketentuan zakat dirinci, mulai dari jenis harta yang wajib dizakati, beberapa masing-masing nisabnya, kepada siapa saja zakat ini dialokasikan, siapa yang berhak menjadi amil zakat, dan seterusnya. Ya, jadi ya secara detail dan rincinya sih di Madinah ya, walaupun kalau di Mekah, perintah sholat itu kan biasanya gandengan tuh dengan zakat ya. Aqimus shalah wa atu zakah alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah gitu ya. Selalu itu sampai ada 30 titik di Al-Qur'an di mana salat dengan zakat itu bergandengan perintahnya, dan ayat-ayatnya banyak yang makiyah juga itu ya. Nah, cuman kalau zakat agak lebih detail, nisabnya berapa gitu ya. Kemudian haul apa enggak gitu. Kemudian siapa saja asnaf zakat yang 8 itu. Oh, itu semua udah urusan zaman Madinah. Di Mekah belum ada begitu-begituan. Haji begitu juga tadi udah saya sampaikan ya, silakan. Haji. Turun ayat yang memerintah berhaji di tahun ke-6 sejak hijrah. Namun peristiwa haji sendiri baru dilaksanakan pada tahun ke-10 Hijriah. Sedangkan di Mekah, meskipun Nabi Shallallahu alaihi wasallam sendiri warga Mekah dan lahir serta tumbuh dewasa di sana, belum turun syariah berhaji. Ya jadi ya Nabi mungkin ikut juga sih ya dalam event berhaji itu kan, ketika terjadi baiat Aqabah pertama, kedua, kan itu terjadinya di Mina, dan Mina itu suasana haji. Ya Nabi ada di Mina gitu. Kalau mau dibilang Nabi haji ya haji sebenarnya, tapi istilahnya itu bukan haji Islam gitu. Haji tradisi aja karena orang Mekah dan emang pendaringannya dari dagang, dan event besarnya memang haji setiap tahun ada 3 pasar besar ya, ada pasar Ukaz, ada Majinnah, ada lagi apa begitu ya.
Nah, itu pasar-pasar tuh terkait dengan musim haji. Jadi ya orang Mekah pasti haji lah setiap tahunnya. Karena melayani juga kan jamaah haji dari mana-mana termasuk Nabi. Kalau Nabi kepentingannya bukan melayani dalam arti dagang ya, tapi apa dakwah gitu, menyampaikan Islam kepada para jamaah haji itu. Jadi di Mekah belum ada perintah haji. Perintah haji baru ada di Madinah dan Nabi sendiri baru mengerjakannya di tahun ke-10 Hijriah. Oke, itu yang rukun Islam. Nah, kemudian syariat itu adalah hukum hudud dan jinayat ya. Itu di Madinah. Silakan Ustaz siap. Hukum hudud dan jinayah. Semua perintah syariat yang terkait dengan hudud dan jinayah juga baru turun di era Madinah. Perintah untuk melaksanakan qisas dalam kasus pembunuhan atau peristiwa kriminal, perintah memotong tangan pencuri, perintah merajam pezina atau mencambuknya 100 kali serta 80 cambukan untuk penuduh zina, perintah membunuh pelaku hirobah, cambuk 40 atau 30 kali peminum khamr. Ya, semua itu adanya di Madinah, di Mekah belum ada ya. Jadi hukum hudud dan jinayah, ya semua ayatnya atau hadisnya atau istilahnya penerapannya itu setelah di Madinah. Di Mekah nggak ada orang dirajam atau dicambuk gitu, belum ada. Ya memang belum turun sih ayatnya gitu ya. Nah, termasuk yang nomor 6 nih Ustaz Ihab, yang paling unik yaitu perintah perang ya. Semua syariat terkait dengan perang, jihad ya secara fisik, ya termasuk bagaimana mengurus harta rampasan perang ya, itu baru ada setelah hijrah ke Madinah. Ya, di Mekah tidak ada perintah perang, bahkan melawan pun tidak diperkenankan. Ngelawan ya, yang adanya suruh sabar, suruh diem gitu, malah terakhir udah deh nyingkir aja dari Mekah, suruh hijrah gitu ya. Nah, bahwa nanti ada perintah untuk melawan, untuk perang, untuk apa bikin pasukan, dan termasuk juga kalau nanti menang itu dapat ghanimah, gimana cara baginya, ya semua itu semua ada di Madinah. Nah, begitu. Jadi boleh dibilang era Madinah itu adalah era pensyariatan gitu ya. Semua syariat yang kita kenal hari ini itu berhulu dari 10 tahun di Madinah. Itu aja yang kita uprak-uprak gitu kan, semua sumber syariat kita itu adanya di Madinah, bukan di Makkah gitu ya. Baik, kemudian yang C, ya wujud negara Islam. Oke, silakan Ustaz Syahab. Wujud negara Islam. Semua orang yang bicara tentang negara Islam tidak bisa melepaskan diri dari wujud negara Madinah era kenabian. Dan rujukan utama dalam diskusi tentang seperti apa sosok dan profil negara Islam, tentu saja Madinah era kenabian. Lepas dari diskursus apakah Madinah era kenabian itu sebuah negara, sebagaimana layaknya negara modern saat ini, ataupun sekedar komunitas dan koloni tanpa raja, tetapi semua sepakat bahwa Madinah era kenabian itulah sumber rujukannya. Dan beberapa realitas yang tidak bisa dipungkiri dari negara Madinah, antara nah, sebentar, lain... Kita berhenti di paragraf yang tadi ya. Jadi hari ini kan diskursus tentang wajibnya mendirikan negara Islam atau juga wajibnya menegakkan syariat Islam gitu ya, itu kan marak ya di mana-mana ya, ada banyaklah yang istilahnya punya visi misi atau bisnis core bisnisnya adalah ingin mendirikan negara Islam gitu. Ada yang ingin mendirikan khilafah, ada yang ingin mendirikan negara Islam, ada yang macam-macam lah begitu ya. Semuanya itu ya tidak akan bisa lepas dari Madinah. Karena ya istilahnya apa, ya sumber rujukan awalnya memang ya zaman Nabi di Madinah gitu kan. Ya tadi kan misalnya tentang hukum rajam lah, potong tangan dan sebagainya, kan itu memang apa adanya di Madinah di masa Nabi awal mulanya gitu kan. Mau apapun kelompoknya, mau kelompok yang A, yang B, C, D, E, kan banyak tuh ya kelompok-kelompok yang kadang-kadang kagak akur juga sih sama mereka itu ya. Sama-sama pengusung khilafah tapi berantem gitu ya. Sama-sama pengusung negara Islam tapi ribut ya. Ya kita nggak ngomongin itunya, tapi tujuan mereka adalah ingin mendirikan negara lah, ingin menegakkan syariah lah dan sebagainya. Itu nggak akan pernah bisa lepas dari yang namanya Madinah, karena memang itulah apa istilahnya idealnya, contoh ideal
dari yang namanya negara Islam. Jadi gini misalnya, ini kita punya teman yang berbagai macam latar belakang ya. Kalau dibilang, kalau kita tanya, jadi target ente apa nih? Oh, kita mau dirikan khilafah gitu kan. Oke, dirikan khilafah, tapi pertanyaannya yang kedua, apa role model yang mana dari khilafah yang pernah ada di muka bumi yang Anda ingin jadikan sebagai contoh gitu kan? Ya tentu ya Madinah di masa Rasulullah lah gitu. Masa mau nyontoh zamannya Abu Bakar sih? Kan nggak mungkin gitu. Maksudnya Abu Bakar aja nyontoh Nabi gitu kan? Kan nggak mungkin nyontoh Umar gitu, atau nyontoh Bani Umayyah, atau nyontoh Bani Abbasiyah, atau nyontoh Bani apalagi yang terakhir tuh Turki Utsmani gitu kan? Enggak lah. Kenapa? Ya kan semuanya itu juga nyontoh Nabi. Jadi ya oke lah. Jadi intinya kan kembali kepada Nabinya kan sebenarnya kan. Jadi mau bikin negara kayak, mau bikin negakkan syariat Islam kayak, ya semuanya role modelnya itu ada di Madinah. Maka kalau kalau kita mau istilahnya mendiskusikan semua itu, nggak bisa lepas dari Rasulullah ya di Madinah gitu. Ya kira-kira kayak gini deh. Kita nih ibadah gitu ya. Ibadah kita tuh kan, wah jangan ikut pendapatnya si Anu, pendapat si Anu gitu kan ya. Nah, kan banyak tuh khilafiyah-khilafiyah, tapi kan semuanya toh juga mengacu kepada Rasulullah kan pada akhirnya. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Begitu juga manasik haji, Nabi kan yang menyatakan sendiri, apa, khudhu anni manasikakum, ambillah dari aku teknik manasik haji kalian, gitu ya, dalam masalah ritual sholat, ritual ibadah kan begitu. Nah, ketika kita ngomongin negara, ketika kita ngomongin masyarakat ya atau pemerintahan, apalah gitu ya, lepas dari istilahnya gitu ya, mau dibilang itu koloni atau mau dibilang itu kampung gitu, atau mau dibilang itu ya negara gitu, atau mau dibilang apa khilafah apa segala macam, atur aja lah gitu ya, kita nggak ngeributin status dan istilahnya gitu. Tapi yang jelas semua rujukannya Madinah gitu. Tinggal Anda mau nyebut apa itu Madinah gitu kan. Nah, realitas fakta yang ada di Madinah itu yang harus dijadikan bahan pertimbangan. Ya sama dengan dengan Imam Malik ya, Ustaz Shihab. Imam Malik itu kan gini, ente mau ribut apa pokoknya lihat Madinah. Makanya di dalam fikih Maliki itu ada yang unik gitu ya, yaitu amalu ahlil Madinah ya, Ustaz Shihab ya. Masih ingat kan ya, amalu ya. Ahlil Madinah apa itu maksudnya? Iya. Ya, Ustaz. Amalu ahlil Madinah. Praktek. Oh, praktek apa? Amalan orang Madinah. Iya, yang jadi rujukan di dalam mazhab Maliki ya. Oh, iya. Mau ada orang ribut-ribut, wah ribut nih hadisnya begini, hadisnya begitu dan sebagainya. Kalau Imam Malik mah santai aja. Gini deh, ada nggak prakteknya di dalam masyarakat Madinah yang ente bilang itu? Ada, ya sudah pakai, gitu kan? Nggak ada, ya ngapain lu apa ngarang-ngarang orang-orang Madinah nggak ada yang ngerjain kok? Itu amalu ahlul Madinah. Itu istilahnya menjadi apa ya? Menjadi primadona ya, di dalam madhab Maliki gitu kan? Nah sekarang hari ini ketika orang ribut-ribut mau bikin negara lah apa segala macam, ya rujukannya Madinah. Kalau kita mau tahu kayak apa Madinah, kayak apa sih negara, konsep negara Islam gitu misalnya kan, atau konsep penegakan syariat Islam, ya yang ngelihatnya Madinah lah gitu sebagai apa namanya rujukan paling dasarnya gitu ya. Nah sekarang kita ngomongin beberapa realitas yang tidak bisa dipungkiri dari negara Madinah di masa Nabi ya. Yang pertama, tidak semua muslim, ini fakta ya nomor satu, penduduk Madinah ternyata tidak muslim semua. Selain Islam, semua agama lain diakui eksistensinya termasuk mayoritas kedua yaitu agama Yahudi. Sebenarnya gini ya, yang mayoritas aslinya sih bukan Islam aslinya. Ya apa, ya penyembah berhala pastinya kan, mereka kan tadinya belum Islam. Terus datanglah orang-orang Yahudi kan ke sana, jadi ya penyembah berhala dan Yahudi gitu kan. Tapi kemudian setelah itu kan Islam datang ke sana. Nah, para penyembah berhalanya kan masuk Islam. Akhirnya kan Islam mulai dianut makin lama makin banyak gitu, sehingga
pada satu titik tertentu akhirnya yang paling banyak Islam gitu. Padahal sih sebelumnya Yahudi juga udah banyak juga kan sebenarnya. Tapi faktanya begini Ustaz Syihab, bahwa Anda ngomong syariah, Anda ngomong negara Islam, Anda ngomong apa, Anda nggak bisa lepas dari Madinah kan. Oke, fakta nomor satu, Madinah itu tidak semuanya Muslim. Agama lain ada di situ. Nah, kalau hari ini orang ada yang punya konsep negara Islam adalah negara yang steril, tidak boleh ada orang kafirnya. Sorry ya, Nabi tidak begitu. Ya, Madinah tidak steril. Di Madinah ada orang Yahudi. Ya, di Madinah ada ya selain Yahudi juga orang Majusi ada juga ya, orang penyembah berhala gitu. Walaupun nggak banyak 1-2. Ya, orang Kristen juga ada tapi nggak banyak 1-2. Tapi orang Yahudi cukup besar di Madinah, gitu kan? Bahkan lebih dominan dibandingkan dengan semua agama yang lain selain Islam, gitu kan? Ini fakta yang kadang-kadang pada lupa bahwa ngomongin negara Islam, negara agama, negara yang tidak boleh ada orang kafirnya dan sebagainya. Oh enggak, itu sih kalau Mekah ya hukumnya kan orang kafir nggak boleh masuk tanah haram, tapi Madinah nggak masuk dalam wilayah itu. Ya walaupun kalau sekarang nih Ustaz Syihab, ngobrol-ngobrol sama teman yang tinggal di Saudi gitu, ya kalau untuk Madinah sih kebijakan ya, kebijakan siapa ya, kebijakan raja kali ya, orang kafir nggak boleh masuk Madinah gitu sekarang. Tapi itu bukan syariah, dalam arti Nabi sendiri pun di Madinah banyak ya bertemu dengan orang Yahudi kan. Nabi waktu wafat aja beliau masih minjem apa itu Ustaz Syihab, kaju minjem perang. Minjem makanan ya ke orang Yahudi kan, nah, gitu. Oh. Terus adalah banyak kisah orang-orang Yahudi di Madinah begitu. Dalam arti di masa Nabi mau orang Yahudi keliaran di sana gitu kan. Jadi kalau Anda mau ngomongin konsep hukum Islam, konsep negara Islam, ingat ya sumber rujukannya Madinah loh. Dan faktanya Madinah itu multiple religion. Jadi agamanya nggak cuma satu, nggak steril gitu ya, tapi ada banyak agama lain. Itu nomor satu. Nomor dua, berhukum kepada kitab masing-masing ya. Jadi karena agamanya banyak, terus berhukumnya ya masing-masing kepada kitabnya masing-masing kan, gitu ya. Yang Islam pakai Quran, yang Yahudi pakai Taurat gitulah ya. Nah yang ketiga, bersatu dalam piagam Madinah, bersatu ya. Jadi masyarakat Madinah yang berbeda agama itu secara politis bersatu untuk saling membela satu sama lain bila diserang oleh kekuatan dari luar Madinah, walaupun dari yang sesuku atau sebangsa. Jadi kan nabinya contohnya kan hijrah nih ke Madinah gitu. Nah beliau tuh dengan piagam Madinah tuh bikin semacam kayak apa istilahnya, fakta pertahanan bersama, sehingga kalau Nabi diserang oleh orang Arab juga kan, Nabi kan orang Arab ya, diserang oleh orang-orang Mekah yang kafir pastinya kan, itu yang bertahan bukan cuman umat Islam doang, tapi orang Yahudi juga ikut bantuin gitu loh. Begitu juga orang Yahudi di Madinah kalau sama saudara-saudaranya dia ribut gitu kan, misalnya diserang dari Palestina, dari mana, sesama pemeluk agama Yahudi gitu ya, Nabi dan para sahabat di Madinah juga ya ikut bantu gitu. Jadi ada semacam apa ya, semacam kayak nasionalisme gitu ya. Jadi bersatu dalam piagam Madinah itu nasionalismenya Madinah lah gitu kira-kira. Dan yang keempat ya, bermuamalah secara maliyah, dalam arti ada Yahudi, ada agama di luar Islam, tapi mereka dalam masalah jual beli ya kan, saling berdagang, melakukan utang piutang, gadai, sewa, pinjam, murabahah, mudharabah, itu lancar, nggak ada masalah. Agama beda, Tuhan beda, tapi dagang bareng. Nah, begitu Ustaz Syihab. Nah, ini poin-poin ini yang menurut saya penting hari ini untuk bisa kita lebih zoom in lagi ya, karena banyak orang yang tadi saya bilang, banyak orang ngomong tentang negara Islam, hukum Islam gitu kan, syariat Islam dan sebagainya, tapi lupa bahwa semua itu kan rujukannya Madinah, dan Madinah itu punya empat fakta yang tidak bisa dipungkiri gitu. Nah, fakta ini yang mau kita bedah di sini. Nah, gitu Ustaz Syihab. Oke, kita akan bahas yang pertama yaitu Madinah tidak semua Muslim. Tafadhol Ustaz Syihab. Bab 3, Madinah tidak semua Muslim. Mungkin tidak banyak orang yang sadar bahwa Madinah era kenabian itu justru tidak seluruh penduduknya beragama Islam.
Tetapi ada banyak pemeluk agama Yahudi dan agama lainnya. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, justru komunitas Yahudi sudah tersebar dengan cukup banyak, bahkan sangat luas secara ekonomi, sangat kuat secara ekonomi. Secara politik dan kekuasaan, komunitas Yahudi ini sedang menggadang-gadang ingin menjadi penguasa di Madinah. Selain Yahudi, memang ada pemeluk agama lain, seperti Nasrani. Namun kebanyakan mereka tidak tinggal di Madinah, melainkan di Mekah. Sebagian lagi mungkin ada pemeluk agama Majusi yang menyembah berhala, namun jumlahnya amat kecil dibandingkan dengan komunitas Yahudi. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ. Di antara orang-orang Arab Badui dan yang di sekelilingmu itu ada orang-orang munafik, dan juga di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu, Muhammad, tidak mengetahui mereka, tetapi kamilah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan kami siksa dua kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Ya, intinya sih kita ingin mengatakan bahwa Madinah itu tidak steril, ya, tidak seperti yang banyak orang bayangkan. Negara Islam itu berarti tidak ada agama lain, itu setidak-tidaknya itu bukan Madinah, gitu ya. Konsep yang mengatakan bahwa harus ada negara Islam dan negaranya hanya orang Islam saja, orang luar Islam nggak boleh masuk di situ, diusir, diapain gitu. Anda silahkan sih mau bikin konsep negara kayak gitu, tapi Madinah di zaman Nabi nggak kayak gitu, itu faktanya. Coba ya bagian A, tiga klan Yahudi. Setidaknya ada tiga klan Yahudi besar di Madinah saat itu, yaitu Bani Nadir, Bani Koinuko, dan Bani Quraidah. Beberapa nama kabilah Yahudi yang tertuang dalam piagam Madinah antara lain Bani Auf, Bani Najjar, Bani Al-Harf, Bani Sa'idah, Bani Juisham, Bani Ru'auf, Bani Sa'labah, Bani Jafnah, dan Bani Shutaibah. Itu nama-nama udah kayak nama Arab tuh ya, padahal mereka baninya tuh bani Yahudi loh gitu. Kalau kita kan Yahudi kan namanya Joseph gitu kan, Benjamin gitu ya, atau apa namanya Solomon lah gitu ya, Samuel gitu misalnya. Tapi ini nama-nama kabilah atau nama apa klan itu udah Arab banget ya, Bani Auf, Bani Najjar, Bani Al-Harz, Bani Sa'idah, Bani Juisham, Bani Auf ya kan. Oh, udah tadi Bani Auf ya. Bani Sa'labah, Bani Jafnah, Bani Shutaibah, itu nama-nama yang sudah rada Arab gitu ya. Dan memang mereka sudah ngomong Arab, tapi agama tetap Yahudi. Ya kira-kira kayak di Amerika gitu kan. Amerika kan banyak orang Yahudi di New York gitu misalnya. Mereka boleh jadi ya, boleh jadi mereka nggak bisa bahasa Ibrani karena mereka sudah keturunan yang keberapa. Kakek moyang mereka dulu mungkin yang dari Israel pindah ke Amerika gitu kan. Tapi mereka tetap keturunan Yahudi gitu. Cuman nama-namanya mungkin sudah nggak sesuai. Nah ini orang-orang dari Baitul Maqdis atau dari Israel lah begitu, itu kan juga sampai di Madinah dan mereka tinggal di sana. Bahkan Ustaz Shihab, nama Yathrib ya, Yathrib itu konon juga itu nama Yahudi, Yathrib. Katanya riwayatnya menyebutkan orang Yahudi pertama yang datang ke Madinah itu namanya Yathrib. Nah, itu dulu ya pastinya belum jadi kota lah ya, masih mungkin ya masih jadi satu kampung kecil gitu kan. Nah, karena si Yathrib ini dia pindah ke situ, dia eksis, mungkin dia yang paling kaya apa paling senior atau gimana, akhirnya kampung itu disebut dengan Yathrib. Lama-lama berkembang-berkembang jadi kota ya, kota Yathrib. Dan ketika Nabi pindah ke Yathrib, gitu hijrah ke Yathrib, namanya masih Yathrib gitu kan. Kemudian baru setelah hijrah oleh Nabi kan diganti menjadi kota yang gemerlap. Al-Madinah itu kan artinya kota. Al-Munawwarah yang bersinar, kota yang gemerlap gitu ya kan. Menghilangkan unsur Yahudinya. Bahkan namanya saja, nama kota itu nama Yahudi loh. Yathrib gitu kan. Oke.
kita pindah ke halaman berikutnya. Keberadaan Yahudi di Madinah tidak bisa dibilang baru, sebab sudah menjadi generasi yang kesekian dari nenek moyang mereka yang dahulu hijrah dari negeri Palestina, lalu mengalami asimilasi, apa tuh Ustaz Siap? Naturalisasi gitu ya, yang cukup kental. Setidaknya mereka semua sudah berbahasa Arab. Pakaian dan makanan mereka pun sudah Arabian style, ya. Sulit dibedakan karena sudah menyatu. Dan gini Ustaz Siap, kalau kita nonton film Hollywood ya, kan pemainnya itu orang Amerika. Itu kalau yang mainnya tuh orang keturunan Yahudi, itu mukanya muka Arab itu sebenarnya, ya, muka Arab gitu. Artinya kalau dikasih sorban, dikasih baju gamis dan sebagainya lah, ini kok jadi Arab sih gitu. Nah, memang mereka satu rumpun sebenarnya, Yahudi dengan Arab itu kan satu rumpun sebenarnya. Wajah mereka tuh rada-rada mirip ya gitu. Kalau dibandingin sama ras Kaukasus ya, sama orang-orang Amerika, Eropa gitu. Itu orang Asia sebenarnya. Cuman enggak tahu ya, mungkin makannya keju kali ya. Jadi kayak badannya gede juga tuh kayak orang Amerika atau kayak orang Eropa. Enggak kayak kita orang Indonesia atau orang Cina, orang Korea yang kecil-kecil gitu kan ya. Mereka tuh gede gitu. Tapi wajahnya sebenarnya wajahnya tuh ada aliran Arabnya gitu kan. Malah kalau di Palestinanya sendiri ya, atau di Israel lah ya. Israel itu warga negaranya banyak yang muslim dan mereka bertetangga nih, Yahudi sama muslim itu bertetangga kan, kalau di dalam negara yang ya dalam tanda petik kita bilang itu Israel gitu kan, itu mereka ya hidup sehari-hari bareng. Nah, orang Israelnya pinter bahasa Arab gitu ya, dan orang Arabnya boleh jadi pinter bahasa Ibrani gitu, karena ya kayak kita orang Jakarta sama orang Jawa gitu Ustaz Sihab. Orang Jakarta yang pintar bahasa Jawa banyak loh. Dan orang Jawa ya bisa bahasa Indonesia kan. Iya. Kira-kira gitulah ya. Kira-kira nyampur-nyampur gitulah. Itu jadi bersaudara sih sebenarnya mereka, emang satu keturunan juga, satu nenek moyang juga antara Arab dengan Yahudi. Maka asimilasi orang Yahudi di Madinah itu nampaknya lumayan lumayan berhasil ya. Jadi mereka ngomong Arab, mukanya juga muka Arab gitu. Tapi kalau ditanya apa DNA-nya, tetap DNA Yahudi gitu loh istilahnya. Oke, itu yang pertama, tiga klan besar di Madinah ya. Itu Yahudi. Kemudian yang B nih, Yahudi bawa konsep agama Samawi. Ini sudah kita sering bahas ya Ustaz Sihab ya, tapi enggak apa-apa dibaca lagi aja. Yang lebih aneh lagi adalah fakta bahwa justru orang-orang Yahudilah yang memberi inspirasi kepada penduduk Arab di Madinah yang kala itu masih bernama Yathrib tentang konsep agama Samawi, agama yang Tuhannya bernama Allah. Dia menciptakan banyak malaikat, menurunkan wahyu kepada ratusan nabi dan rasul ke dunia dengan masing-masing membawa kitab suci. Kitab suci itulah yang menjadi sumber syariat yang wajib dijalankan oleh kaum itu. Ya, kita nih agama Islam adalah agama Samawi, agama yang satu rumpun gitu ya dengan agama Yahudi dan agama Nasrani, satu rumpun. Jadi sejarah atau katakanlah bukan mitos ya, tapi kisah-kisah yang ada di dalam Islam itu kan kisah-kisah agama Yahudi kan. Ya istilahnya kita kenal nih nama Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, itu kan orang-orang Yahudi sebenarnya kan. Secara agama ya mereka itulah nabinya orang Yahudi gitu loh ya kan. Nabi Musa itu kan nabinya orang Yahudi. Nah, kita tuh di Quran nama nabi yang paling sering muncul berkali-kali itu sampai 130 atau 150 kali gitu ya di Quran. Itu yeah. Musa loh keluar. Malah nama Nabi Muhammad cuma 4 kali. Ya, Nabi Isa juga sering disebut-sebut berkali-kali gitu. Jadi Quran sendiri, kisah-kisah di Quran itu kebanyakan kisah-kisah orang Yahudi sebenarnya, ya kan? Malah di Quran ada nama sebuah surat yang surat nomor 17. Selain disebut surat Al-Isra, kan namanya surat Bani Israel kan? Dan panggilan kepada Bani Israel, ya Bani Israel itu sering kita dengar di Al-Quran, ya Bani Israel kuru ni'mati allati gitu ya. Nah, jadi ya konsep agama Samawi
itu adanya di Yahudi, adanya di Nasrani, dan diperkenalkan kepada orang Madinah, di mana dengan cara itu kemudian orang Madinah jadi pada lebih mudah masuk Islamnya. Ya, coba kita lihat konsep malaikat. Konsep malaikat, orang-orang Yahudi telah memperkenalkan adanya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia, tidak terlihat namun punya kekuatan dahsyat. Ya, contohnya malaikat Jibril ya. Jadi kan gini, waktu Nabi ketemu dengan malaikat Jibril pertama kali di Gua Hiro, jangankan orang Mekah, bahkan Nabi sendiri saja istilahnya ketakutan ya, sampai zammiluni zammiluni, selimuti aku, karena nggak ada di dalam kepalanya seorang Muhammad saat itu ya konsep kok ada makhluk yang namanya Jibril, malaikat turun ke bumi. Itu ketakutan Nabi itu semua. Maka yang membuat tenang Nabi dan Khadijah kan justru ketika pendeta Kristen yang masih sepupunya Khadijah, siapa itu namanya, kok saya lupa, Warokoh ya, Warokoh bin Naufal, nah, itu kan menjelaskan, oh itu Namus ya, atau Jibril gitu, itulah yang turun kepada para nabi dan rasul, dia tuh malaikat, dia tuh begini begini begini, nah, diceritain gitu semua. Khadijah baru oh gitu baru tahu gitu kan ada konsep malaikat gitu. Nah, sementara kalau orang Yahudi kan malaikat ya gimana ya, Ustaz Wihab, Jibril, kata nama Jibril itu kan nama Yahudi ya kan, Mikail itu nama Yahudi ya, Israfil, Izrail itu nama-nama Yahudi itu ya kan, Gabriel, ah gitu kan, Mikail, Michel atau Michael atau apa, ah, kan gitu ya. Ah, cuman nanti ada malaikat yang namanya kayak Arab, misalnya Munkar, Nakir gitu kan, ada lagi Rokib, Atid, Malik, Ridwan, nah itu nama-nama, sudah nama-nama yang sudah Arabian style gitu ya. Tapi kalau Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, empat itu nama khas Yahudi sebenarnya gitu ya. Oke, itu malaikat. Kemudian konsep kenabian, silakan. Lewat orang Yahudi juga penduduk Madinah mengenal konsep kenabian, di mana mereka adalah para utusan Allah yang membawa syariat. Yahudi memperkenalkan kepada penduduk Madinah para nabi dan rasul sepanjang zaman, seperti Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa alaihi salam. Ya, kalau orang Arab di Mekah sih taunya cuma Ibrahim doang. Itu pun Ibrahim bukan sebagai nabi, tapi sebagai apa ya, leluhur gitu. Leluhur yang mereka agung-agungkan, ya termasuk ajaran-ajarannya, tapi bahwa ternyata leluhur mereka itu adalah seorang nabi yang diutus dan menerima wahyu samawi, itu mereka nggak kenal, nggak tahu gitu. Mereka taunya tokoh besar aja gitu, kira-kira kayak kayak gini Ustaz Sihab. Antum pernah dengar tokoh namanya Iskandar Zulkarnain? Iya. Ya, Zulkarnain gitu kan. Orang banyak tahu Zulkarnain itu kan sebagai raja yang apa ya, yang sangat berkuasa dan sebagainya gitu. Kita tahunya kan dia raja gitu. Nah, tapi ada sementara kalangan yang mengatakan bahwa sebenarnya dia itu bukan cuma raja loh, dia tuh nabi gitu. Dia nabi. Ya, walaupun kenabiannya Zulkarnain itu khilafiyah gitu ya. Yang jelas nama Zulkarnain itu ada di Quran. Cuma kalau kita buat daftar 25 nabi dan rasul yang namanya tercantum di Quran, Zulkarnain nggak masuk di situ, ya kan, nggak masuk. Jadi bahwa Zulkarnain itu seorang nabi banyak yang tidak setuju. Tapi ada ya, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa Zulkarnain itu nabi gitu loh. Nah, cuman kan dalam kenyataannya kita mengenal Zulkarnain itu bukan sebagai nabi, dia sebagai raja lah, sebagai penguasa gitu. Nah, kira-kira seperti itu juga orang-orang Mekah ketika mereka mengenal nenek moyang mereka Ibrahim, bukan sebagai nabi, tapi mengenalnya sebagai ya tokoh legendaris aja, tokoh spiritual mereka, tokoh keagamaan mereka, ya maka mereka ya kenal dengan Nabi Ibrahim, tapi bukan sebagai nabi gitu ya. Nah, konsep kenabian kalau buat orang Mekah tuh nggak nyampe gitu. Nabi kan gini Ustaz Sihab, nabi itu kan bukan malaikat. Kalau malaikat
tadi ya, gaib, bisa terbang, bisa ngilang, bisa punya apa apa kekuatan-kekuatan yang aneh, itu malaikat gitu kan. Tapi kalau nabi kan enggak ya. Nabi itu kan manusia biasa. Berjalan di pasar, makan, minum, punya istri, punya anak, kayak manusia biasa gitu loh. Makanya orang-orang Mekah itu bingung. Muhammad ngaku nabi, tapi kenapa dia jalan-jalan di pasar? Masa nabi di pasar sih? Gitu loh, ya kan? Ya'kuluna ta'ama wa yamshi fil aswaq, ya kan? Masa nabi kayak gitu? Itu mereka mikirnya, padahal kalau tahu kisah nabi terdahulu, Nabi Musa itu menggembala kambing kan, Nabi Isa, semua nabi lah gitu, kayak itu nabi orang manusia biasa sebenarnya, bukan bukan makhluk gaib yang turun dari kahyangan gitu kan, bukan, manusia biasa gitu. Bisa berdarah juga gitu maksudnya. Darahnya merah juga gitu kan. Dan ya menikah ya, punya istri, bahkan enggak cuma satu dan punya anak gitu. Nah, dalam konsep mereka kan, nabi masa begitu sih, masa punya bini sih gitu lah. Jadi mereka tuh berpikir nabi itu sosok gaib gitulah ya. Nah, itu apa namanya, orang-orang Madinah udah paham kalau nabi itu ya manusia biasa. Sementara orang Mekah enggak paham. Makanya begitu orang Madinah atau orang Mekah ketemu dengan Nabi Muhammad, orang Mekah pada geleng-geleng, bukan nabi, masa kayak gini nabi sih gitu. Dan mereka juga enggak paham nabi itu apa ya. Tapi kalau orang Madinah begitu kita melihat, oh ini dia yang kita cari-cari. Selama ini kan kita udah banyak dikasih tahu sama saudara-saudara kita orang Yahudi itu ada konsep kenabian, dan ini dia nabi benerannya gitu kan. Jadi lebih mudah. Termasuk yang nomor tiga, kitab suci. Yahudi juga memperkenalkan konsep kitab suci yang turun dari langit, ya merupakan kalam ilahi berisi daftar perintah Allah. Mereka punya Taurat yang mereka bangga-banggain lah di depan para sahabat gitu ya. Ya para sahabat juga santai aja, karena apa? Mereka juga punya kitab suci kan, Al-Quran yang turun tiap hari. Malah ini lebih gres nih, lebih update. Kalau kalian kan, kapan itu turunnya? Zaman Nabi Musa, udah berapa ribu tahun gitu ya. Sementara kalau Quran masih anget ini, ibaratnya kita beli martabak tuh masih anget gitu, masih ada apinya karena baru aja turun gitu istilahnya kan. Nah, kitab sucinya orang Yahudi, Taurat gitu, mereka cerita tentang bahwa Allah tuh mengirim nabi dan menurunkan kitab suci loh. Nah, itu orang Madinah itu paham hal-hal kayak gitu, justru pahamnya karena mereka diajarin sama orang Yahudi. Jadi jasa Yahudi tuh banyak loh memperkenalkan dasar-dasar keimanan sebenarnya kan. Nah, termasuk yang nomor empat nih, konsep syariat. Tafadhol Ustaz Syaf. Konsep syariat. Dan lewat Yahudi juga, bangsa Arab Madinah tahu adanya syariat halal dan haram. Jenis makanan tertentu dihalalkan dan jenis makanan lain diharamkan. Haram zina, judi, khomer, membunuh nyawa manusia, dan lainnya. Ya, ya mereka tahu dari orang Yahudi lah ya. Yang nomor lima, nah ini yang juga sangat penting ya, percaya keberadaan akhirat. Ya, silakan Ustaz. Yahudi pula yang memperkenalkan kepada bangsa Arab Madinah adanya konsep kehidupan pasca kematian, eksistensi hari kiamat, adanya alam kubur, hisab, timbangan, lalu surga dan neraka. Semua ajaran itu memang aslinya bawaan Nabi Musa serta nabi-nabi lainnya. Rupanya dibandingkan dengan bangsa Arab, Yahudi jauh lebih paham konsep ajaran Samawi. Karena mereka memang anak keturunan dari para nabi yang sesungguhnya. Oleh karena itulah, banyak pengamat menyebutkan kenapa penduduk Madinah jauh lebih mudah menerima agama Islam yang sama-sama agama Samawi ketimbang penduduk Mekah yang 100% tidak punya basic konsep agama Samawi. Secara tidak langsung, ada gunanya juga Yahudi pada bercokol di Madinah. Bisa memberi semacam format dasar pemikiran penduduknya untuk bisa menerima agama Islam lebih cepat. Sebaliknya, buat kebanyakan penduduk Mekah, semua konsep agama Samawi ini tidak mereka kenal. Dalam konsep agama penyembah berhala di Jazirah Arabia, semua itu tidak ada dan mereka tidak percaya. Maka orang Mekah menolak mentah-mentah konsep agama Samawi yang asing bagi mereka, berbeda dengan masyarakat Madinah yang banyak terpengaruh dengan konsep agama Samawi. Ya, jadi nanti kalau boleh saya tambahin di sini, di waktu-waktu lagi di Madinah itulah kemudian mereka mendengar kabar ya, ada terjadi perang besar antara kerajaan Romawi
dengan kerajaan Persia dan Romawi menang. Pada saat Romawi menang, itu para sahabat ikut bergembira merayakan kemenangan orang Romawi. Padahal orang Romawi itu agamanya bukan Islam. Mereka agamanya Kristen, gitu. Perang melawan Persia. Persia itu agamanya Majusi, menyembah berhala, Zoroaster gitu kan. Nah, itu ternyata keberpihakan para sahabat itu jatuhnya malah kepada yang Kristen ketimbang yang Majusi. Kenapa? Karena masih saudaraan gitu istilahnya. Maka peristiwa umat Islam ikut bergembira, euforia merayakan kemenangan orang Kristen di Romawi, perang melawan Persia, itu ada di Quran ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum mim ba'di ghalabihim sayaghlibun, ya, telah dikalahkan orang-orang Romawi gitu ya. Tapi setelah itu mereka nanti akan menang gitu kan, fi ba'di sinin, pada beberapa waktu tahun lagi ke depannya. Wa yauma idzin yafrahul mu'minun, dan pada saat orang Kristen Romawi itu menang, umat Islam pada berbahagia. Berbahagia melihat orang Kristen menang gitu. Pertanyaannya, bukannya kita kagak boleh untuk apa ikut merayakan hari besar agama lain gitu kan, kalau kita sekarang begitu. Nah, di masa Nabi enggak, mereka merayakan, mereka senang, mereka girang begitu orang-orang Kristen itu menang, orang Romawi menang, ya yauma idzi yafrahul mu'minun, dan orang-orang beriman, orang-orang ya orang Madinah gitu ya, itu bahagia, pesta pora juga mereka. Yang menang siapa? Oh, orang Romawi yang agamanya Kristen. Nah, kalau yang pesta-pesta, ya kita demen aja sama mereka. Bayangin coba, ya, orang Romawinya Kristen menang, kita yang merayakan gitu. Itu Quran loh yang cerita. Jadi memang sedemikian erat gitu hubungan antara Islam dengan Kristen atau dengan Yahudi di masa itu, karena masih satu rumpun, satu klan agama gitu ya, agama Samawi gitu ya. Tapi ini kan Madinah. Jadi tadi pembagiannya gini, kalau Kristen banyaknya di Mekah, kalau Yahudi memang banyaknya di Madinah. Nah, karena kita lagi ngomongin Madinah, maka kita akan fokus syariat Yahudi dan Islam ya, yang ternyata juga di dalamnya tuh banyak apa ya, banyak kolabnya, banyak kolaborasinya gitu, Ustaz Zihab. Oke ya, kita baca, silakan. C. Syariat Yahudi dan Islam. Karena bersumber dari Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka wajar bila antara syariat yang dibawa oleh para nabi sebelumnya dengan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat banyak kesamaan di sana sini. Berikut beberapa hal yang bisa dijadikan bukti otentik. Yang pertama, awalnya berkiblat ke Baitul Maqdis. Salat sudah diwajibkan sejak wahyu kedua turun, meski bentuknya masih berupa salat malam dua rakaat. Namun arah kiblatnya bukan ke Ka'bah, melainkan ke Masjidil Aqsa, yang sampai saat ini masih menjadi kota suci bagi orang-orang Yahudi. Ya, itu ayatnya. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatral masjidil haram wa haythuma kuntum fawallu wujuhakum shatrah. Sungguh kami melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai, ya, dipindahin ke arah Mekah. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya, ya. Jadi ini adalah ayat otentik, ya, fakta otentik bahwa sebelumnya Nabi dan para sahabat memang sholatnya ke Baitul Maqdis. Dus itu adalah apa, rumah ibadahnya orang Yahudi gitu ya. Nah, barulah setelah hijrah ke Madinah ada perintah untuk mengganti kiblat ke Mekah. Ya, semua ini menunjukkan bahwa memang ada benang merah kan antara syariatnya orang-orang yang turun pada Nabi Muhammad dengan syariat yang Yahudi ya. Itu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Yang kedua, puasa Asyura. Nah, Ustaz Zihab, silakan dibaca. Demikian juga dengan syariat puasa. Awal mula tiba di Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malah berpuasa ikut orang Yahudi di hari tanggal 10 Muharram.
sebagai hari raya mereka. Konon di hari itulah dahulu Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejaran bala tentara Firaun. Dan sampai hari ini, puasa 10 Muharram itu masuk ke dalam syariat kita. Ya, itu hadisnya ya. Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam fara al yahuda tasumu asyura. Faqala ma hadha? Qalu yaumun salihun najjallahu fihi Musa wa bani Israila min aduwihim. Fasamahu Musa faqala ana ahaqqu bi Musa minkum fasamahu wa amara bi siyamihi. Jadi ya ketika Nabi tiba di Madinah gitu ya. Beliau mendapati orang-orang Yahudi itu pada puasa Asyura kan. Nah, lalu Nabi bertanya, "Apa ini?" Mereka menjawab, "Ini hari baik, hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka, lalu Musa puasa pada hari itu." Maka Rasulullah pun jawab, "Oh, kalau gitu saya lebih berhak untuk berpuasa merayakan kemenangan Musa itu kan ya." Jadi Nabi ikut puasa itu. Jadi puasa Asyura itu puasa atas berbahagianya orang-orang Yahudi karena mereka diselamatkan, Nabi Musa diselamatkan dan kaumnya gitu ya. Bahagia mereka rayakan tiap tahun dan Rasulullah ikut merayakannya juga. Nah, merayakan keselamatan Nabi Musa alaihi salam gitu ya. Jadi ayat yang memerintahkan kita puasa bulan Ramadan itu masih menyebutkan kita berpuasa sebagaimana berpuasanya orang terdahulu. Oke, kemudian yang juga apa ya istilahnya kembar juga syariahnya itu halalnya sembelihan Ustaz Sihab. Ya, menarik untuk dikaji bahwa dalam Al-Qur'an disebutkan tentang halalnya sembelihan Yahudi dan Nasrani, ya. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Ya, itu sembelihan ahli kitab. Ahli kitab itu ya Yahudi ya dan juga Nasrani ya. Hillul lakum, halal bagi kamu. Wa ta'amukum, dan sembelihan kamu. Hillul lahum, halal juga buat mereka. So, dalam masalah halal haram sembelihan, Allah ya istilahnya syariat yang Allah turunkan kepada Yahudi dengan kepada kita itu disamain aja. Dikopas gitulah istilahnya ya. Ya, meskipun Al-Qur'an menggunakan istilah ta'am, ya, ta'am itu kan artinya makanan ya, namun para mufasir umumnya sepakat mengatakan bahwa yang maksud adalah hewan yang disembelih oleh para ahli kitab. Wa ta'amul ladzina utul kitab. Ya, padahal umumnya kita di zaman sekarang kan menolak ya makan hewan yang disembelih oleh Yahudi atau Nasrani. Sementara Al-Qur'an malah membolehkannya. Nah, ini kadang-kadang fakta-fakta seperti ini jarang diungkap sih ya. Nah, oke. Nomor 4. Nah, ini lebih parah lagi nih Ustaz Syihab nih. Masalah bolehnya menikahi wanita Yahudi, ya, bolehnya menikah dan wanita Yahudi. Dan lebih parah lagi, ternyata Al-Qur'an juga menghalalkan laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Ya, silakan dihalalkan bagi kamu menikahi, ada dua nih. Pertama, wanita yang muhsanat, yang menjaga kehormatannya dari wanita-wanita yang beriman, ya, maksudnya yang orang Islam gitu ya. Tapi yang kedua, wal muhsanatu, ya, dan wanita yang menjaga kehormatannya dari kalangan orang yang diberi kitab sebelum kamu, ya. Nah, itu maksudnya ya Yahudi atau Nasrani gitu kan. Nah, di antara bukti dari ayat ini adalah praktek Rasulullah. Ya, di antara istri Nabi SAW itu kan ada yang bernama Sofia yang asalnya Yahudi, dan ada juga yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Kalau ini bukan istri ya, ini apa budak ya kan. Tapi Maria itu Nasrani gitu. Selain itu banyak kan para sahabat yang menikah dengan wanita ahli kitab ya di masanya. Padahal di masa sekarang ini kan kebanyakan ulama kita malah mengharamkan ya nikah dengan Yahudi dan Nasrani. Tapi faktanya di masa Rasulullah mereka melakukannya gitu ya. Oke, kita masuk yang kelima nih Ustaz Sihab. Hukum Yahudi lebih berat. Tafadhol. Kalau dibandingkan dengan syariat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, sebenarnya hukum yang Allah turunkan buat Yahudi malah lebih berat. Contohnya dalam keharaman makanan. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan bagi Yahudi memakan hewan yang berkuku, termasuk haram memakan lemak hewan. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر
ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. Dan kepada orang-orang Yahudi, kami haramkan segala binatang yang berkuku dan dari sapi dan domba. Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka, dan sesungguhnya kami adalah Maha Besar. Ya. Oke, okay. Kemudian berikutnya lagi apa? Alamat 34. Oke, okay. Nah ini berhukum kepada kitab masing-masing ya. Ini juga menarik untuk kita bahas, yaitu terkait dengan orang-orang Yahudi di Madinah yang ya mereka satu sama lain hidupnya sendiri-sendiri. Maksudnya sahabat dengan Nabi SAW itu pakai Quran, sedangkan orang Yahudi itu pakai Taurat gitu ya. Jadi ya dengan orang-orang Yahudi ini memang unik banget. Silakan dibaca sosial. Bab 4 berhukum kepada kitab masing-masing. Kalau dibilang Madinah itu negara Islam padahal penduduknya tidak 100% Muslim, lantas hukum apa yang diberlakukan? Jawabannya sederhana saja. Umat Islam berhukum dengan Al-Quran, sedangkan kaum Yahudi berhukum dengan Taurat. Taurat itu kitab suci juga, dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam yang merupakan perintah-perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. A. Perintah berhukum kepada Taurat. Di dalam Al-Qur'an ada perintah agar orang-orang Yahudi berhukum pakai Taurat. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut tawrata wal injil. Katakanlah hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil. Sebagaimana juga termaktub dalam piagam Madinah bahwa bagi Yahudi agama mereka dan bagi mukmin agama mereka. Lil Yahudi dinahum walil muslimina dinahum. Kaum Yahudi dan dari Bani Auf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi kaum muslimin agama mereka. Ya. Kemudian perintah berhukum pada Injil ya, juga ada perintahnya waliyahkum ahlul injili bima anzalallahu fi wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Jadi orang Kristen disuruh berhukum dengan Injil, orang Yahudi disuruh pakai Taurat gitu ya. Nah gitu, kemudian ada banyak persamaan. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab, ta'alu, ayo ke sini. Ya, ila kalimatin sawa, kita menuju kepada satu kalimat ketetapan yang kita sama nih, ya. Sawa'in bainana wa bainakum, yang tidak ada perselisihan antara kami dengan kamu. Yuk, banyak irisannya gitu loh, agama Islam dengan ahli kitab, dengan Kristen atau dengan Yahudi. Nah, contoh yang paling meleg-meleg kalau kata orang Betawi nih. Contoh paling meleg, paling paling apa ya? Cepo welo-welo gitu ya, kata orang Jawa ya. Itu dalam bab jinayat ya. Nih coba baca ayatnya. Wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anf wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Qisas itu kita kenal hukum qisas kan, sama padahal yang ada perintahnya di Quran ini kan bukan buat kita sebenarnya, buat orang Yahudi. Coba deh dibaca awal ayatnya tadi, coba wa katabna 'alaika atau 'alaihim. 'Alaihim him ya kan, kami tetapkan kepada mereka. Siapa mereka? Mereka kaum ya, Yahudi. Orang Yahudi. Orang Yahudi. Jadi ada hukum kesos ya, nyawa dibayar dengan nyawa, mata dibayar dengan mata, ya kan? Anfun itu apa? Hidung ya, hidung dengan hidung, kuping dengan kuping gitu kan, apalagi itu. Al-udhuna bil-udhuni wasinna bisinni, gigi dengan gigi,
wal juruha, dan juga luka-luka ada kisahnya. Itu sebenarnya itu perintah Allah kepada orang-orang Bani Israel, orang Yahudi sebenarnya gitu. Nah, kita di Islam ada nggak sih hukum kisos? Ya ada. Tapi hukum kisos kita itu ya yang diberlakukan kepada orang Yahudi juga sebenarnya. Orang maksudnya orang Yahudi ya ada hukum kisos. Bahkan lebih terkenal orang Yahudi dengan kisosnya, an eye for an eye. Oh gitu kan, mata dibalas mata. Oh gitu. Itu hukum kisos itu ya kita, hukum kisos itu ya Yahudi gitu loh. Itu kembar banget sebenarnya. Ya walaupun tentu nanti dalam konteks kita ya syariat Islam, kalau kita belajar fikih jinayat ya Ustaz Jihab, itu nanti ada polesan-polesan yang ciri khas syariat Nabi Muhammad. Misalnya ya harus ada apa namanya pembuktian dong, harus ada saksi, harus ada apalah alat bukti macam-macam gitu kan. Prinsipnya sih kalau Nabi Muhammad ya idra'ul hududa bisyubuhat, hindari ya, atau apa ya, idra' itu cegah, bahkan ya cegahlah hukum hudud ya, hukum kisos, potong tangan, rajam dan sebagainya, itu hindari atau lawanlah begitu, bisyubhat, dengan dicarikan syubhatnya gitu. Nah, itu yang mungkin di dalam syariatnya orang Yahudi nggak ada. Mereka pokoknya gitu ya. Apa-apa yang kejadiannya kayak gitu ya begitu udah, jadi serem gitu kan. Kalau Nabi Muhammad kan nggak. Misalnya ya contoh yang gampangnya tentang rajam nih Sihab. Di dalam agama Yahudi orang berzina dirajam, dilemparin batu sampai mati Sama ya. Gitu, atau kalau apa namanya dicambuk gitu ya 100 kali gitu kalau yang zina ghairu muhsan gitu. Nah, di dalam Islam kan sama, dicambuk juga, dirajam juga tuh iya ada gitu kan. Tapi, nah ada tapinya. Begini. Di masa Rasulullah, wanita atau pria yang berzina ada sih yang dirajam, ada. Tapi kalau dihitung-hitung ternyata cuma tiga. Cuma tiga kali. Ya, orang berzina kan banyak pastinya kan. Tapi yang sampai dirajam oleh Nabi itu cuma tiga kasusnya. Gitu. Cuma tiga. Selebihnya itu dilepas. Nah, ini kan kacau nih. Kita kan sekarang orang pada ribut, tegakkan hukum Islam, tegakkan hukum Islam gitu kan. Harus dirajam, dipotong tangan, bla 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 gitu kan. Malah Nabi melepas. Jadi ada satu kisah nih menarik nih Ustaz Sihab. Ada pasangan zina ya kan, mereka istilahnya mau dihukum mati nih gitu kan, terus kan nggak ada saksinya gitu, jadi berdasarkan ikrar gitu Ustaz Zihar, tahu ya ikrar ya, kesaksian pengakuan ya, pengakuan sendiri, jadi ngakulah mereka datang kepada Rasul, ngaku ya Rasulullah kami berzina, kami minta dirajam bla 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 gitu kan. Nah itu unik ya, jadi Nabi itu kemudian kalau bahasa kita sih istilahnya menggertak gitu, gertak sambal sebenarnya. Gini loh, kamu tuh hukumannya hukuman mati loh gitu. Mau dibunuh loh kamu itu, mau dilemparin batu sampai mati gitu kan. Emang kamu udah siap gitu loh. Siap ya Rasul gitu. Kepala sakit loh, kena batu beletak itu pecah loh gitu. Wow gitu, digambarin yang serem-serem gitu kan. Jadi gini kata Nabi, mumpung ini vonis belum dijatuhkan, gimana kalau misalnya kamu mencabut saja? Mencabut apa? Ya mencabut pengakuan. Loh, emangnya bisa ya Rasul? Bisa, kenapa nggak bisa? Terus, ya kalau kamu cabut pengakuan ya nggak jadi dihukum. Oh gitu? Ya iya. Jadi saya bisa bebas nih dari hukum rajam. Ya iya. Ya syaratnya mencabut pengakuan. Kamu kan datang ke sini minta dihukum, kamu ngaku. Saksi kan nggak ada. Iya bang, gak ada sih saksinya. Ya sudah, kalau gitu kamu dihukum karena kamu ngaku. Nah kalau kamu cabut pengakuan, ya sudah, gak bisa dihukum. Gitu, gimana gitu kan. Mikir-mikir tuh ya kan. Nah yang perempuan merasa mungkin sudah merasa najis banget gitu ya. Najis tralala, oh, udah mati-mati deh gitu ya kan. Dia gak mau nyabut pengakuan. Tapi yang laki mikir gitu, waduh bisa bisa mencabut pengakuan nih gitu. Akhirnya dia bilang, ya Rasul,
saya cabut deh pengakuan saya nggak ngaku berzina deh gitu. Ya sudah, pulang gitu. Pulang. Kok lu kagak jadi dirajam? Disuruh pulang sama Nabi. Emang kenapa? Ya kan disuruh pilih mau cabut pengakuan apa enggak. Terus ya saya cabut pengakuan gitu. Terus ya sudah saya pulang, aman gitu. Kok gitu? Iya. Gampang dong, enak dong. Emang begitu. Nah, ini yang begini-begini nih, yang orang Islam yang sok pada mau teriak-teriak khilafah lah, teriak-teriak syariat tuh nggak paham ada hukum kayak gitu. Mereka nggak bisa bahasa Arab dan tidak belajar fikih jinayat. Nggak belajar. Goblok, bodoh, nggak ngerti agama. Cuman taunya, wa malam yahkum bima anzalallahu faulahum kafirun, 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 gitu doang kan? Tapi bahwa Nabi itu membebaskan orang yang berzina, disuruh cabut pengakuannya, itu dia nggak paham. Oh, emang ada kayak gitu ya? Lalu kemana aja, Tong? Belajar agama selama ini, belajar yang benar apa cuma denger-denger dari YouTube doang? Nah, itu dia masalahnya, ya kan? Ini, ya, fakta kayak gini, jarang yang tahu. Ya, karena nggak belajar, kan ada ilmunya, ilmu fikih jinayat ya. Ustadz Shihab, kalau Ustadz Shihab udah belajar ini, kuliah di LIPI, ya gitu loh, 8 semester Fakultas Syariah. Semester berapa kita ngomongin merajam pezina, Ustadz Shihab? Semester masih anget ini, Ustaz Shihab baru lulus nih, ya kan? Semester 7 atau 8? Lupa juga jadi ya, antara itulah di akhir-akhir pokoknya. Di akhir-akhir kan, memang adanya di akhir-akhir. Yang nggak pernah masuk syariah, cuma takmili-takmili doang, ah minggir lah, lu kagak ngerti, lu cuma belajar bahasa Arab doang. Mana ngerti tentang hukum fikih syariah kayak gitu kan? Ini fikih jinayat ini, rumit, detil gitu ya kan? Nggak asal teriak-teriak syariat, syariat, syariat pala lo peyang. Ini kita kuliah di Fakultas Syariah. Kita bahas itu semua sampai detil. Dan kita tahu bahwa nggak semudah itu untuk main rajam-rajam aja pezina enak aja. Jadi Nabi itu cuma 3 kali merajam itu, ya kan? Malah ada seorang wanita Bani Ghamidiyah yang diusir sama Nabi disuruh pulang. Gara-garanya disuruh cabut pengakuan nggak mau gitu kan, tetaplah saya mau minta dirajam aja. Terus kan Nabi kan punya prinsip idra'ul hududa bisyubuhat ya, lawanlah hukum hudud itu, tolaklah hukum hudud itu dengan syubuhat. Apa nih syubuhatnya yang sekiranya bisa mengganjal dia nggak usah dihukum rajam? Disuruh cabut pengakuan nggak mau, tetap dia minta dirajam. Nabi tanya, bukti yang lain bahwa kamu sudah berzina itu apa? Gitu, jangan cuma ngaku doang, buktinya apa? Nah, perempuan itu bilang, buktinya nih perut saya hamil di luar nikah gitu. Oh, ya dia udah nikah sih, tapi dia berzina sama nggak tahu siapa orang lain, mungkin mantannya kali gitu ya. CLBK, Ustaz Siap tahu nggak CLBK tuh? Cinta lama belum kelar gitu, gara-gara sering ada reunian, reuni SMP, reuni SD, reuni TK, reuni PAUD, itu kumpul-kumpul, wah cakep nih gitu kan, lama-lama curhat, lama-lama hamil gitu kan. Nah, kata Nabi, ini janin di dalam perutmu ini nggak punya dosa loh, jadi kalau kamu dirajam, kamu mati, janinnya mati dong, berarti kan membunuh. Terus, ya keluarin dulu janinnya. Udah gimana? Ya tunggu 9 bulan lagi, pulang. Ini lahirkan dulu anakmu, gitu. Itu wanita, iya ya benar juga. Iya ya, anak saya kan nggak dosa. Kenapa saya dibunuh? Berarti kan saya mati juga. Udah pulang-pulang dia. Pulang-pulang-pulang, terus akhirnya kan dia melahirkan tuh. Begitu dia lahir, anaknya langsung dibungkus, dibawa kepada Nabi, dikasih. Nih ya Rasul, apaan? Anak. Anak siapa? Anak saya. Lu kamu siapa? Ini saya dulu yang minta dirajam kagak dikasih sama engkau, katanya suruh melahirkan dulu. Ini udah saya lahirin nih. Ini tolong diasuh dah anak. Kata Nabi, yang berzina lu yang punya anak, lu kenapa gue yang ngurus nih anak? Enak aja. Urus dulu nih anak gitu kan. Ya kan dia perlu apa? Ya perlu menyusu lah, perlu asuhan apa segala macem gitu kan. Ya gak ada yang mau dititipin bayi kan. Ya terpaksanya pulang lagi dia. Pulang, kenapa lu kagak jadi rajam? Kagak boleh, kata Nabi, kenapa? Ini anak suruh gedein dulu katanya. Ya udah lu gedein gitu kan. Sampai satu ketika dia berhasil mencari istilahnya
orang tua asuh gitu ya, yang mau ngasuh gitu kan, dan anaknya emang udah gede, udah nggak menyusu lagi sama wanita itu gitu. Jadi ya dia udah bisa makan roti sendiri. Maka dia datang lagi kepada Nabi itu ya. Nabi bilang, kamu siapa gitu kan, kan udah lupa. Iya, saya yang udah minta dirajam berkali-kali gak dikasih ya Rasul gitu. Katanya anaknya suruh gedein dulu, nih anak saya udah gede nih, yang mau melihara udah ada tuh, anaknya udah bisa makan roti sendiri tuh, udah pegang roti di tangannya gitu. Jadi ya Rasul, saya minta dirajam sekarang. Dari dulu minta dirajam gak dikasih-kasih juga, sekarang apa boleh buat ya Rasul? Ayo, mau lari kemana lagi gitu. Jadi yang melarikan itu malah Rasulullah gitu loh, bukan yang berzinanya diuber-uber, bukan, justru yang berzinanya yang nguber-nguber Nabi minta dirajam gitu. Nah akhirnya kan Nabi emang udah kagak bisa bilang pisang udah cepupuan gitu istilahnya. Aduh, apalagi ya yang buat dasar dia tuh nggak usah dirajam. Ya udahlah, kalau gitu apa boleh buat, rajamlah gitu kan. Wah, begitu dirajam tuh, yang rajam banyak tuh, ada diantaranya ada Umar, ada Khalid gitu ya. Itu mereka ikut ngerajam wanita itu. Rajam itu kan melempari perempuan tuh dengan batu gitu ya. Ada yang melempar batu, apa Khalid atau Umar, saya lupa gitu ya. Ya saya nggak hadir juga sih, cuma baca hadisnya aja. Wah, itu batunya batu kolar gede banget tuh. Sekali lempar kena jidatnya, buletah. Wuh, muncrat tuh darah kemana-mana. Kena ke bajunya Khalid gitu loh. Ya kena, dan buat darah-darah, dimaki-maki itu perempuan sama Khalid itu ya kan, maki-maki, pokoknya macam-macam dah gitu. Saya nggak bisa ceritain di sini, disensor. Pokoknya dimaki-maki gitu kan. Nabi denger, kenapa Khalid dimaki-maki itu orang? Wah, macam-macam gitu. Terus Nabi bilang begini, eh Khalid, ente tahu ya, ini wanita yang kamu maki-maki ya, gara-gara kamu apa rajam kepalanya, jidatnya kena batu dan udaranya muncrat kemana-mana ya. Ini kan karena zina nih, tahu nggak? Dia ini sedang dalam perjalanan menuju surga. Terus semua diem. Hah? Masuk surga ya Rasul? Iya. Kok bisa? Iya bisa. Emang kenapa? Ya kan dia dia kan zina, kan kita lagi ngerajam, kenapa dia masuk surga? Nah kata Nabi begini, laqad tabat taubatan, dia sudah tobat setobat-tobatnya ya, sehingga Allah menerima tobatnya dan menurunkan kepadanya ampunan. Diampuni loh itu dosanya itu. Dosa zinanya diampuni, bahkan ampunan yang Allah turunkan kepada wanita ini jauh lebih besar daripada ampunan yang diturunkan pada siapapun gitu ya. Sampai Nabi mengatakan, lawuzi'at ila sab'ina min ahlil madinati lawasi'athum. Seandainya ampunan yang begitu besar ini masih di-share, dibagi-bagi lagi kepada 70 penduduk Madinah, semuanya muat bisa bawa masuk surga gara-gara ampunan yang Allah turunkan pada perempuan ini gitu. Wow, pada terkesima di situ. Oh gitu ya, waduh gitu. Ini kalau orang kita nih Pak, usil gitu kan. Wah kalau gitu saya mau udah berzina lah, setelah itu saya minta ampun. Ya nggak boleh begitu juga gitu ya. Tapi bayangkan gitu ya, bahwa hukum hudud yang ada di syariat Islam itu indah banget gitu loh. Nggak kayak yang di Yahudi, walaupun secara zahirnya kisos gitu kan ya, secara zahirnya rajam gitu, tapi ketika jatuhnya di dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, bentuknya menjadi soft, menjadi lembut, menjadi halus, menjadi indah gitu kan. Sayangnya umat Islam nggak tahu ada yang kayak gitu. Itu dia masalahnya ya kan. Jadi ketika mereka bicara tentang kisos, yang kebayang tuh kisosnya orang Yahudi. Gitu. Padahal dia anti Yahudi, tapi ngomongin kisos, kisos Yahudi. Bukan kisosnya Nabi Muhammad. Beda loh, beda banget gitu. Ketika ngomongin rajam, rajamnya gaya Yahudi. Bukan rajamnya gaya Nabi Muhammad. Yang prinsipnya idra'ul hududa bisyubuhat. Nah Ustaz Shihab, jadi intinya kita lagi ngomongin Madinah nih ya. Bahwa di Madinah itu tidak seluruhnya orang Islam.
ada orang Yahudinya, dan orang Yahudinya ternyata sama kita nih, sama umat Islam tuh punya kedekatan, ya kedekatannya dalam banyak sisi ya, salah satunya dalam kedekatan syariah gitu. Nah, jadi kehidupan di Madinah itu menjadi unik ya, menjadi menarik karena ada kedekatan-kedekatan seperti itu. Ya walaupun nanti pada akhirnya kan orang-orang Yahudi di Madinah awalnya kan mereka dekat ya. Nanti kita setelah ini akan bicara insya Allah pada minggu depan kita akan bicara tentang perjanjian atau piagam ya Madinah. Nabi mengikat orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Madinah itu dalam satu ikatan yang kita sebut dengan piagam Madinah gitu ya. Nah, mereka diikat awalnya harmonis, bareng jalan apa dan seterusnya. Tapi seiring dengan perjalanan waktu terjadilah namanya tadi itu apa? Pengkhianatan-pengkhianatan, ya kan? Dan sudah tertuang siapa yang khianat maka dia harus menerima resikonya. Diusir, diperangi, dan sebagainya itu ada gitu. Tapi insya Allah itu minggu depan aja Ustaz Shihab. Ini kan waktu udah jam 7 nih, kita tadi dari jam 5, udah 2 jam nih kita ngomongin juga begini doang ya. Jadi bersatu dalam piagam Madinah insya Allah ini kita apa, kita jadikan judul tersendiri. Memang insya Allah judul minggu depan itu adalah piagam Madinah gitu kan. Jadi ya insya Allah kita akan teruskan. Mungkin begitu ya Ustaz Shihab, sampai di sini kita apa namanya, kita break dulu ya. Insya Allah pada pekan berikutnya, seminggu yang akan datang, kita akan bahas tentang Islam atau perjanjian apa sih namanya, piagam Madinah gitu ya. Baik ya, terima kasih Ustaz Sarwat atas materi yang disampaikan tentang pentingnya hijrahnya Nabi. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Kita sekarang masuk sesi pertanyaan. Di sini ada Pak Taufikur Rahman yang sudah angkat tangan, kita persilakan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait ini yang hukum kembali yang menarik ini, kan Nabi kan seperti menunda untuk melakukan apa, eksekusi gitu. Tapi kalau dilihat dari cerita yang saya sampaikan tadi, Nabi seperti menunda-nunda nih orang diberikan waktu mereka untuk beribadah, terus bertobat, terus Nabi mau melakukan apa sih yang terjadi tertutup ketika zaman Nabi hukum-hukum yang diterapkan. Ya, jadi memang begini, ini kalangan orang Islam yang baru saja melek agama Islam tuh kadang-kadang suka dapat informasi yang saya sih nggak bilang menyesatkan, tapi kurang akurat gitu, kurang presisi ya. Mungkin biar cepat gitu kali ya, tapi infonya kurang pas gitu. Misalnya gini, ayolah kita terapkan hukum Islam, kalau hukum Islam terlaksana aman deh gitu, karena nanti ada potong tangan gitu misalnya kan ya. Sebenarnya enggak ada kaitannya dengan aman dan potong tangan, enggak ada kaitannya sama sekali. Aman itu bukan karena takut kalau nyolong nanti di apa dipotong ya, bukan. Sekarang aja di negara-negara tertentu, katakanlah di kemarin saya pernah baca itu di Belanda. Belanda itu mengalami krisis penjara. Penjara kosong. Iya, penjara kosong. Mereka sudah membangun banyak fasilitas untuk penjara tapi penjaranya banyak yang kosong gitu. Rupanya kriminalitas menurun drastis gitu ya. Kenapa? Karena ya istilahnya orang mau ngapain lagi kriminal-kriminal. Kan semua hak yang dibutuhkan kan sudah terjamin semua. Istilahnya ya ngapain sih nyolong-nyolong segala, ngapain sih nipu dan sebagainya gitu ya. Itu ini negara kafir ya, bukan negara Islam, Belanda gitu kan. Itu sudah sebegitu amannya gitu loh, ya kan? Nggak ada potong tangan, nggak ada. Ya, gitu kan. Jadi ya nggak usah terlalu terprovokasi dengan propaganda kalau hukum Islam nanti aman. Nggak juga. Ya di Saudi itu ada hukum potong tangan loh. Di Saudi sekarang ini hukum potong tangan ada dan tidak aman. Dan tidak aman gitu loh. Ya orang kecopetan di Masjidil Haram itu biasa lah ya kan.
bukan cuman sendal hilang ya. Kalau sendal hilang kan mungkin di ke apa dibawa sama itu tuh sama tukang sampah gitu. Ini dompet apa kan hilang biasa gitu. Dan negara satu-satunya di dunia ini yang pakai potong tangan kan Saudi. Potong tangan, kemudian pezina dirajam apa tuh di Saudi gitu. Tapi kriminalitas di Saudi ya tetap masalah gitu loh. Malah si siapa namanya? Si aduh kok saya lupa namanya. Dia reporter TV di salah satu negara Teluk ya, si Zuhair, siapa namanya, saya siap ingat nggak namanya siapa? Gini, jadi dia bikin sebuah percobaan nih. Dia sengaja di taman di salah satu ibu kota Islam, kayaknya di Riyadh gitu, cuman dia nggak bilang Riyadh gitu ya, di Saudi gitu. Di taman itu dia sengaja taruh dompet, seolah-olah dompetnya ketinggalan. Terus ada isinya kan, sengaja gitu kan. Terus dia pasang candid kamera dari jauh gitu, di zoom in dan sebagainya, sehingga kalau ada orang ketemu dompet itu dia celingak-celinguk nggak merasa diliatin orang sih gitu kan. Nah itu tuh dia coba bikin percobaan di dua tempat, yang satu lagi di Tokyo gitu. Ini yang satu di Riyadh, yang satu di Tokyo gitu loh. Nah yang di Riyadh apa yang terjadi? Begitu lihat dompet dibuka isinya, isinya dikantongin, dompetnya dibuang tong sampah. Blum, orangnya jalan. Muslim di tengah negeri Islam. Yang ada potong tangannya, oke. Okay. Satu lagi di Tokyo, sama juga kasusnya di taman, ditaruh dompet, terus ada nenek-nenek sama kakek-kakek lewat, lah ada dompet, gitu kan, waduh gitu kan, dia bingung nih dompet diapain. Nah kebetulan di deket taman itu ada pos satpam gitulah ya, itu nenek-nenek sama kakek itu bawa dompet itu ke pos satpam itu, gitu. Nah dikasih kan, oke okay, sudah, nah si siapa namanya Zuhair apa siapa nih reporternya gitu kan, dia emang sengaja bikin candid, pura-puranya dia kehilangan dompet, emang dompet dia sih gitu kan, tapi di candid gitu kan bilang, "Pak petugas, saya nih kehilangan dompet bla 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 gini gini gini." Terus dibilang, "Anda dompetnya gini 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 apa?" Nah, kan terus dikasih gitu loh. Begitu dikasih dompetnya terus dia bilang, "Saudara-saudara, ini saya bukan di negara Islam loh. Saya di Tokyo, di Jepang." Gitu. Tapi masyarakatnya kayak Madinah gitu istilahnya kan, sementara yang satu lagi di Saudi gitu, masyarakatnya kayak di mana. Jadi di sini sebenarnya masalahnya bukan masalah ada hukum potong tangan apa enggak, potong tangan tetap syariat Islam, tapi nggak usah kita lebay mengatakan kalau ada potong tangan aman. Enggak juga, nggak ngaruh gitu. Aman tidak aman bukan masalah ada potong tangan atau tidaknya sebenarnya. Tapi bagaimana moralitas bangsa itu, ya kan? Pertama moral dulu kan, akhlaknya gitu kan. Ya kalau orang berakhlak kan walaupun dia lapar tapi dompet dia nggak akan berani ambil loh, orang berakhlak gitu kan. Jadi bukan hukumnya, bukan, akhlaknya dulu nomor satu. Yang kedua ya tentu kesejahteraan lah gitu ya. Ya kesejahteraan lah, negara kalau nggak makmur, nggak sejahtera, rakyatnya pada kelaparan ya apa boleh buat, ditimpe juga akhirnya ujung-ujungnya kan. Nah, kalau negaranya makmur, sejahtera, dan sebagainya, nah baru nomor tiga, hukum, gitu loh. Bukan hukum dulu, akhlak dulu, kesejahteraan, baru law enforcement. Jangan dibalik, law enforcement dulu, baru kesejahteraan. Nah, enggak, kebalik gitu cara teori kayak gitu tuh. Tapi ya namanya juga orang lagi mau dakwah Islam kebelet gitu ya. Jadi ya, udahlah negara Islam, potong tangan. Pokoknya kalau potong tangan, aman. Enggak aman juga. Pencurian di masa Khalifah Umar terjadi padahal ada potong tangan ya, karena kebelet, karena kan ada kahat, ada apa, ada paceklik gitu ya, sehingga orang terpaksanya harus makan atau mati gitu loh, nyolong atau mati gitu kan. Dan Umar malah mengidle sementara hukum potong tangan gitu malah. Jadi ya bukan masalah potong tangannya sih sebenarnya, tapi masalah kemakmuran, dan nomor satu lagi ya masalah akhlak gitu. Akhlaknya itu yang harus dibenerin. Baik. Terima kasih, Kak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan selanjutnya Pak Yadi Rosidi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya,
menikah dengan non muslim itu apakah benar di statement Nabi Ustaz? Jadi kalau untuk yang perempuannya itu non muslim, kemudian laki-lakinya muslim itu boleh. Sementara kalau misalnya mau berbeda agama itu nikahnya harus di luar negeri gitu. Karena kalau di luar negeri itu boleh menikah yang beda agama. Apakah pernyataan ini benar Ustaz? Mohon koreksinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait ayat wala tangkuhul musyrikat, janganlah kamu menikahi wanita musyrikah. Ayat ini kan menggunakan term musyrik gitu ya. Nah, kata-kata musyrik ini dalam Al-Qur'an memang punya banyak makna yang berbeda. Musyrik kadang-kadang diterjemahkan sebagai orang kafir secara umum disebut musyrik gitu kan. Tapi kadang-kadang dia bukan sekedar kafir tapi penyembah berhala. Ya, misalnya ini yang lebih agak lebih tepat banget gitu ya. Surat Al-Bayyinah, ya kan? Surat Al-Bayyinah tuh ngomongin musyrik dan ahli kitab. Dua-duanya kafir, tapi dibedakan dengan istilah musyrik dengan ahli kitab, ya kan? Gimana bunyi ayatnya Ustaz Syihab? Lam yakunil ladzina kafaru, ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, gitu ya. Tidaklah orang-orang kafir, yaitu dari ahli kitab dan dari musyrikin. Itu disebut dua jenis gitu, yang berbeda. Orang ahli kitab itu kafir, musyrikin juga kafir. Terus bedanya apa? Kafir musyrikin dengan kafir ahli kitab. Bedanya adalah, kalau di zaman Nabi ya, yang dimaksud dengan musyrikin adalah orang Mekah, penyembah berhala. Sedangkan ahli kitab, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani. Bicara bukan Islam, dua-duanya bukan Islam dan disebut sebagai kafir. Makanya ayatnya berbunyi lam yakunil ladzina kafaru, gitu kan. Nah, kalau kita kaitkan dengan surat Al-Baqarah ayat berapa tadi itu 212 ya apa berapa? Wala tankihul musyrikat. Nah, maksud musyrikat di sini bukan sekedar non-Islam, tapi non-Islam dan selain Yahudi dan Nasrani. Gitu. Ya, penyembah berhala. Ya agama lain, ya kalau di kita zaman sekarang mungkin Hindu, Buddha, apalagi Konghucu, apalah begitu kan ya. Tapi kalau yang ahli kitab, yang Yahudi, Nasrani, nah ini ada ayatnya, ya kan? Wal muhsanatu minal ladhina utul kitaba min qablikum. Itu yang boleh untuk dinikahi, gitu kan? Ini ngomongin di zaman Nabi ya, ngomongin di zaman Nabi. Atau katakanlah defaultnya syariat Islam itu begitu. Nah, tetapi kalau di Indonesia ada undang-undang yang melarang terjadinya pernikahan beda agama, gitu ya. Saya setuju, sangat setuju. Mau agamanya Kristen kek, mau agamanya Yahudi kek, mau Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya, saya setuju pernikahan seperti itu dilarang, gitu. Dilarang secara hukum positif di Indonesia, bahwa nanti kita di luar negeri ya, misalnya di Eropa nih, di Inggris, di mana kan banyak laki-laki muslim yang menikahi wanita Kristen atau Yahudi di sana. Undang-undangnya tidak melarang dan hukum syariahnya juga membolehkan sebenarnya gitu. Terus kenapa di Indonesia nggak boleh? Ya kita punya hukum lokal yang tidak membolehkan, ya pasti ada alasan-alasannya. Dan saya setuju dilarang itu. Salah satu alasannya kenapa saya setuju, karena kalau enggak dilarang gitu ya, ini akan ada konflik-konflik yang berkepanjangan. Pernikahan yang suami istrinya itu beda agama itu pastinya punya konflik. Konfliknya banyak, panjang dan seterusnya gitu kan. Pertama nih, nomor satu ya, bisa jadi ini sarana dakwah gitu kan. Maksudnya sarana dakwah yang non muslim gitu kan, itu dengan menggunakan metodologi pernikahan akhirnya bisa menarik yang Islam ke dalam agama mereka, enggak pasangannya, anaknya gitu pada masuk ke dalam agama mereka gitu. Dan ini fakta ya, pakai data juga gitu. Maksudnya kan sudah sejak dulu gitu. Jadi salah satu sekarang ini banyak orang pada masuk Islam ya. Saya sering banget tuh ya di masjid mana begitu,
tiba-tiba dibilang, "Ustaz, mohon ini minta waktu sebentar nih, ada orang mau masuk Islam," gitu kan. Itu saya sering tanya, gini, "Mas, Anda Muslim itu, maksudnya Anda masuk Islam itu sebenarnya ada sejarahnya gak sih? Apakah orang tua atau ayah atau kakek atau apa itu dulu Islam gitu ya?" Itu jawabannya ternyata mengagetkan. Rata-rata emang dulunya pada Islam. Jadi ternyata mereka tuh murtad, lalu sekarang tuh pada dapat hidayah balik lagi gitu sebenarnya. Jadi banyak orang tuanya yang pada kayak gitu gitu. Nah itu saya punya teman deket kayak gitu ya. Jadi istrinya muslimah, suaminya non-Islam gitu, menikah kan. Ya akhirnya istrinya dibaptis, anaknya 4 dibaptis semua gitu kan. Jadi non-muslim semua gitu ya kan. Nah tapi akhirnya sadar gitu, kemudian balik lagi masuk Islam. Jadi kalau ada mu'alaf masuk Islam tuh saya sih nggak girang dulu. Kenapa? Ini mah cuman istilahnya cuma nebus dosa doang nih. Karena dulu kakeknya yang murtad gitu, ya kan? Itu kejadiannya banyak yang kayak gitu. Makanya proses pemurtatan di Indonesia itu umumnya terjadi lewat perkawinan beda agama, gitu kan? Wah itu jadi konflik itu sebenarnya. Nah kalau di negara kayak di Eropa di mana dan sebagainya, sama juga sih sebenarnya. Cuma yang menang kebanyakan Islamnya. Jadi proses Islamisasi kalau kayak di Eropa, entah itu atau di Amerika gitu ya, di Australia gitu misalnya, itu nikah beda agama. Tapi yang menang biasanya yang Islam. Jadi setelah dinikahi biasanya pada masuk Islam. Minimal anak-anaknya pada masuk Islam gitu. Itu 180 derajat terbalik dengan kalau di Indonesia. Kalau perkawinan antar agama di Indonesia, yang rugi yang Islamnya gitu kan. Maka ketika ada peraturan nggak boleh nikah beda agama di Indonesia, saya termasuk yang setuju. Ya, termasuk yang setuju gitu. Tapi bukan berarti tadi kan konsepnya kalau laki-laki muslim istrinya ahli kitab itu pada dasarnya sih boleh. Tapi lu jangan begini di Indonesia deh gitu. Sono di luar negeri apa di mana terserah gitu kan. Nah, dan juga satu jangan sampai lu kebawa-bawa ya. Ya, jadi kalau mau ya dengan cara jadi mengislamkan gitu silahkan aja. Jadi ya pada dasarnya saya setuju kalau pernikahan beda agama itu dilarang. Ada lagi, Pak Yadi? Iya, mereka pada ke Singapura, apa ke Australia, atau ke Hong Kong, atau kemana gitu ya. Ya halal haramnya tergantung, kalau yang laki muslim, perempuannya Kristen, secara hukum dasar syariahnya sih nggak masalah sebenarnya gitu kan. Walaupun banyak ulama sekarang yang pada keberatan gitu ya, tapi Rasulullah melakukannya, para sahabat melakukannya gitu kan. Jadi sebenarnya nggak harus bingung juga. Tapi memang kalau buat di Indonesia, urf kita tuh berbeda. Jadi kalau sampai ada Pak Ustadz punya istri orang Yahudi gitu, kayaknya aneh gitu kan dulu. Tapi kalau di luar negeri, di negeri Arab, bahkan di Palestina, itu yang unik ya. Dulu kan salah satu tokoh di Palestina tuh adanya namanya Yasser Arafat. Masih ingat nggak? Yasser Arafat ya, ketua PLO apa kalau nggak salah. Itu kan istrinya siapa? Madam Jihan gitu kalau nggak salah ya. Itu kan Kristen gitu. Dianya Muslim, istrinya Kristen gitu. Dan biasa-biasa aja gitu. Karena secara hukum syariah sih boleh gitu. Kalau yang laki Muslim, yang perempuan ahli kitab, itu boleh pada dasarnya gitu. Tapi jangan sekali-kali Pak Kiai di Indonesia punya bini Kristen ya, ah abis dia. Jangankan punya bini Kristen, punya bini dua aja abis ya di Indonesia. Orang Indonesia kan kejam-kejam gitu ya. Netizen yang paling kejam sedunia itu kan netizen Indonesia gitu. Netizen yang maha benar. Oke. Okay. Ya, sama-sama. Ya, oke. Okay. Sama-sama, Pak. Kita ada lanjutkan lagi? Ini Budi ya? Budi ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, dari apa namanya, hijrah Rasulullah SAW ke Madinah itu kan karena beberapa hal tadi. Nah, sekarang untuk mendakwahkan atau menyebarkan ilmu di masa sekarang ini kan nggak seperti zaman Nabi, Ustaz. Ya. Ada afiliasi-afiliasi yang kita temui hari ini banyak.
sesama topik kesini. Nah ini bagaimana dengan dakwah sama ini, Ustaz? Kalau dibandingkan dengan apa dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang semakin kayaknya dia semakin konkret lah buat para apa namanya penyebar Islam itu sekarang, Ustaz. Ini bagaimana? Ya, saya melihatnya begini, Ustaz Budi. Zaman dulu dakwah itu butuh kendaraan, ya. Makanya dibangunlah lembaga-lembaga, katakanlah semacam organisasi keagamaan. Ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada banyaklah gitu kan. Dan kelompok-kelompok yang itu kan yang besar lah, yang besar, yang resmi, yang formal. Yang kecil-kecil juga banyak, bahkan yang underground juga banyak gitu kan. Semua itu kan kendaraan dakwah sebenarnya gitu. Nah, tapi masalahnya begini. Sebenarnya hari ini dengan kemajuan teknologi dan juga kemajuan format berpikir, berdakwah itu sebenarnya sudah tidak butuh lagi kendaraan. Tidak butuh lagi kendaraan. Jadi kalau dulu kan pasti ditanya, penceramahnya dari siapa? Dari Muhammadiyah apa dari NU gitu-gitu kan ya zaman dulu kan. Nah, jadi mewakililah semacam kayak ormas-ormas gitu kan, atau kelompok-kelompok, atau kalah ya mewakili kendaraannya masing-masing gitu loh. Nah, tapi ternyata setelah seiring dengan perubahan waktu gitu ya, ternyata dakwah itu nggak harus pakai kendaraan. Ini saya mau kasih gambaran gini. Zaman dulu yang namanya jadi penyanyi itu harus punya grup band. Oma Irama itu punya Soneta gitu loh, ya kan? Terus apalagi Ahmad Albar itu punya God Bless gitu kan. Itu kan saingan dua tuh, Soneta dengan God Bless gitu kan. Terus ya pokoknya semua tuh harus ada grup band-nya. Kalau yang dangdut namanya OM, Orkes Melayu gitu kan. Tapi itu dulu zaman apa-apa harus ngeband gitu, harus ada timnya gede-gede gitu ya kan. Tapi kesini-kesini ternyata trennya berubah. Orang kalau mau jadi top nggak harus punya band. Dia nyanyi sendiri aja gitu. Nyanyi sendiri aja. Ariel, Noah, dulu kan Peter Pan ya, terus Noah gitu kan. Tapi dia nyanyi sendiri juga duitnya banyak gitu. Karena dia sudah jadi, istilahnya udah jadi icon juga gitu. Nggak harus pakai band. Dalam arti bermusik itu tidak harus pakai band gitu. Nggak harus ada nama grup besarnya, nggak harus, kan ribet gitu kan. Nah, jadi ya silakan aja mau pakai grup boleh, nggak pakai grup, solo karir aja juga boleh gitu. Freddie Mercury dengan Queen gitu kan, tapi di akhir-akhir dia solo karir juga, banyak tembangnya dia yang ngehits, tapi dia pakai nama pribadi Freddie Mercury gitu doang gitu kan, nggak pakai nama Queen gitu, walaupun dia jadi ribut ya. Tapi maksud saya begini, dakwah kita hari ini itu pakai nama ormas bagus gitu ya, setidaknya yang warga dari ormas itu ya pasti seneng dong ya kan gitu. Tapi warga yang bukan ormas itu kan jadi kebalikannya gitu kan. Ini masjid gitu ya, ada NU ada Muhammadiyah, saingan. Ini kalau penceramahnya dari NU, yang Muhammadiyah nggak mau datang gitu. Terus kalau yang penceramah Muhammadiyah, yang NU males-malesan gitu. Kenapa? Ah, dari dia ogah gitu kan, minhum gitu istilahnya kan. Jadi kadang-kadang pakai nama kendaraan itu ada untungnya, tapi kadang-kadang juga nggak menguntungkan juga gitu. Nah, saya melihat bahwa untuk dakwah itu sebenarnya mau pakai kendaraan mau nggak pengaruh gitu ya. Justru ketika dia jadi hambatan mendingan nggak usah dipakai gitu kan. Nah, yang penting adalah profesionalisme dakwah. Ilmunya gitu, nggak harus punya majelis taklim yang gede, nggak harus punya ormas, nggak harus punya lembaga apa namanya besar itu, nggak, kecil aja, simple aja. Saya kan nggak NU, nggak Muhammadiyah, nggak ikut partai, nggak ikut apa, nggak gitu loh, sendiri aja gitu. Begitu ada teman-teman ikut barengan, yuk barengan, ayo barengan, barengan tuh maksudnya ya kita sering buka kitab bareng, diskusi bareng, ngobrol bareng, bikin video bareng gitu kan. Nah, karena kita satu alma mater, ya udah, terus kita kasih nama apa nih? Kasih aja nama Rumah Fikih Indonesia. Itu kalau ditanya jumlah masanya berapa juta, Ustadz? Kagak ada masanya.
nggak ada ADART-nya aja kagak ada ya, kita cuma asal sebut aja udah rumah fikih gitu doang, karena kita lebih mengedepankan esensinya gitu kan, bukan nama besarnya. Kita tuh bahkan belum pernah loh ada rapat pemilihan pengurus ya, Ustaz Sihab tahu. Saya tanya Ustaz Sihab, ketua rumah fikih sekarang siapa? Ketuanya coba siapa? Secara verbal nggak tahu juga sih. Nggak tahu kan, bayangin ketuanya juga nggak tahu gitu loh. Saya jabatannya apa di rumah fikih? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Ustadz Hanif apa jabatannya? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya pokoknya kita mah nama rumah fikih udah gitu aja. Karena yang intinya bukan organisasinya gitu kan. Tapi yang penting adalah isinya, esensinya. Dakwah itu kan yang penting isinya gitu. Bukan rumahnya gitu, bukan kantornya. Kantor kebetulan wakaf nih ya kan. Kita tinggal make doang, bersih gitu istilahnya. Terima, beres gitu. Ya bukan organisasinya kan, bukan kendaraannya gitu. Nah, saya melihat tren yang begini nih, ini lebih efektif gitu. Jadi saya tidak punya ormas gitu, mau masuk kemana aja bisa. NU ngundang, Muhammadiyah ngundang, ya kan, kelompok manapun ngundang gitu. Jadi kan kita bebas gitu mau kemana aja, karena kita nggak pakai bendera gitu. Ya ada bendera kecil aja ya, rumah fikih dan gitu doang. Bahkan lebih identik kepada keilmuannya. Ilmu apa nih? Ilmu fikih. Nah gitu kan. Jadi kalau pengen belajar fikih ya kesini gitu. Bukan organisasi persatuan para da'i ngetop dan kurang ngetop seluruh Indonesia. Enggak gitu. Bukan begitu gitu. Kita orientasinya bukan jadi da'i. Tapi ini ilmu. Gimana caranya biar larut di tengah masyarakat ilmu itu, kan gitu ya intinya. Saya melihatnya ke sana gitu, karena orang kebanyakan silau dengan bendera, silau dengan jaket, silau dengan alma mater, silau dengan ya atribut-atribut dan sebagainya. Kita males ngurusin begitu, yang penting isinya begini. Anda mau NU, Anda mau Muhammadiyah, Anda mau apa, Allahumma turja, ya Allah atur aja. Yang penting Islamnya begini. Nah gitu, yang penting ilmunya kayak gini. Begitu prinsipnya Ustaz Budi. Ada tambahan lagi Pak Budi, apa sudah cukup? Iya, menarik Ustaz. Jadi kan sekarang kalau kita lihat bahwa katakan ada politik, mungkin orang yang banyak juga yang tidak suka ya, katakan ada kajian sunnah di sana. Ini ada apa, pempatakan juga Ustaz. Karena kalau kita menambah kan tidak menjurus Islam, bukan Islam saja begitu, masuk Islam, titik nggak ada apa namanya, ada saling caci, nggak saling saling kira. Nah, sekarang kan banyak orang-orang yang berendahkan ini, berendahkan sana begitu. Di kondisi seperti ini, bagaimana? Kalau di kalangan awam, grassroots mungkin iya. Tapi sebagai contoh nih ya, siapa sih tokoh salafi di Jakarta atau di Indonesia ini yang namanya besar gitu? Sebenarnya kan teman-teman saya juga. Ya kan, jangan-jangan waktu kuliah dulu bareng dia nyontek juga sama saya. Gua kasih contekan juga gitu kan istilahnya. Makan di warung bareng. Ya kalau dia jadi pendekar di kampungnya ya urusan dialah gitu. Ngejelek-jelekin saya di anak buahnya lu atur aja. Tapi kalau kita ketemuan langsung, mana dia ngejelek-jelekin? Enggak ngejelek-jelekin. Kita bercanda, kita bareng ketawa-ketawa gitu. Jadi ya sebenarnya semua aja sih, ya, semu gitu ya. Permusuhannya tuh semu gitu. Cuman emang kalau di kelas bawah ribut. Nih contoh nih Ustadz Budi. Ustadz Budi kan dulu pernah jadi pendukung partai apa Golkar apa P3 apa PKS atau apa. Kalau di bawah tuh kan bawaannya ketemu partai lain pengen nyekek aja bawaannya. Kan gitu kan. Orang grassroots, orang bawah ya biasa disuruh-suruh, dikasih nasi bungkus. Wow, bawaannya udah galak banget. Tapi coba lihat di atas. Para anggota DPR-nya main bareng dia, makan nasi bareng gitu loh, bagi-bagi duit bareng gitu. Terus kita ngapain berantem di bawah, orang di atas aja pada main kedip-kedipan mata ya kan, tahu sama tahu, kenapa kita yang jadi berantem. Nah itu kan kadang-kadang kita suka di apa ya, suka ya begitulah, jadi kadang-kadang kebawa-bawa situasi gitu. Jadi kelompok-kelompok yang saling berseteru itu sebenarnya sih ya, kalau tokoh-tokoh besarnya itu enggak, kan ributnya kan di media gitu, ributnya di media. Kemarin misalnya ada Buya siapa tuh yang dibully, Buya Sakur misalnya gitu kan dibully, wah si anu, saya bilang ah lu kampungan, lu begitu aja diributin gitu kan. Datang dah ke rumahnya ya,
makan nasi kebuli bareng, selesai urusan. Sebenarnya kan gitu ya. Nah, cuman kan ini orang kurang kerjaan. Jadi kalau saya sih lagi bilang itu lagi bikin konten kayaknya dia tuh biar followernya banyak gitu kan. Diseru-seruin aja gitu. Apa gitu kan biasa. Ustaz Budi pernah lihat itu enggak gulat bebas. Apa sih namanya itu yang smackdown ya. Itu kan serem tuh. Wah, penampilannya kayak gimana, kayaknya orang dibanting, kayaknya orang di mana. Itu bohong, itu fake gitu. Ya sama lah Bruce Lee, Jackie Chan. Bruce Lee kan kayaknya hebat banget. Ya kan film itu ya kan. Itu bikin adegan bisa nendang duduk gitu kan. Itu diulang berkali-kali itu. Gitu. Itu film, itu hiburan. Dalam dunia nyata nggak ada kayak gitu sebenarnya. Gitu kan. Nah, saya sih melihatnya begitu. Ada Salafi, ada NU, ada apa dan sebagainya. Di panggung aja mereka ribut. Begitu mereka ketemu tema yang sama, ngobrol berdua, asik tuh. Saya kasih contoh almarhum Majelis Zikra tuh siapa namanya? Almarhum Arifin Ilham ya. Nah, itu kan beliau dulu dicelak-celak tuh sama Salafi. Gara-garanya suka bikin doa-doa yang aneh-aneh lah. Kan beliau tuh core bisnisnya kan ini ya, masalah apa sih, masalah zikir ya, zikir-zikir gitu kan ya. Kan dicelak-celak sama Salafi gitu. Nah, terus satu hari tokoh Salafi besar siapa gitu, saya lupa namanya, ketemu langsung dengan Ustadz Arifin Ilham gitu. Dan ngomong berdua akrab banget karena mereka ketemu satu tema yang mempersatukan mereka berdua, poligami. Dua-duanya hobi poligami. Itu wanita mempersatukan bangsa itu ya di situ itu. Ternyata begitu mereka ngomong poligami, mereka kontak gitu, kompak gitu loh. Sama sebenarnya kan cuma kita tuh kurang silaturahmi doang sebenarnya sih gitu. Ngomong di media, di kelompoknya masing-masing tuh gagah banget gitu. Saya bilang, "Alah, kampungan norak kayak gitu, udah santai aja gitu, enggak usah diributin aneh-aneh, lu datang aja ke rumahnya, ajak makan Indomie bareng berdua udah akur sebenarnya sih." Cuman kadang-kadang kita pengen nyari follower kan, itu masalahnya gitu Ustaz Budi. Itu aja sih kalau menurut saya. Jadi datang hidup di dunia nyata dari dunia maya Ustaz jadi. Ya di dunia maya tuh ya banyak orang action lah, acting gitu kan, dia nyari follower. Judulnya kan judul yang clickbait itu kan. Kayaknya serem banget tuh judulnya. Wah gitu kan. Begitu dibaca isinya gitu-gitu aja lah, bohong lu pada. Biasa begitu kan dalam dunia media sosial emang begitu. Udah ketemu langsung aja, atau minimal japri dah gitu. Nih ya, saya nih ya, kalau misalnya siapa yang pernah ribut ya, Felix Siau itu pernah gitu, nelfon saya. Jadi mohon maaf nih Ustaz gini-gini, ya udah lu besok jangan ngomong gitu lagi ya. Iya siap gitu, ngomong langsung kan selesai gitu loh. Daripada gua angkat di media jadi ribut kan gitu. Almarhum tuh Jeffrey Al-Bukhari itu pernah juga gitu ya kan. Ya abis dia macam-macam gitu kan, tapi anak buahnya telepon gitu, terus saya bilang ya udahlah begini, nggak usah begitu-begitu dah, santai aja, nggak usah ribut gitu kan. Udah santai sebenarnya. Kalau kita silaturahmi itu nggak harus datang ke rumahnya, apalagi lagi covid, telepon aja orangnya. Ya, kita ngobrolin yang sama lah. Kalau dia doyan sate Babe Sanim, yuk kita ngobrol di warung sate, selesai gitu sebenarnya. Ya cuman kadang-kadang kita pengen jadi pahlawan di depan kelompok kita, itu masalahnya. Oke. Okay. Yang terakhir Ustaz, masalah tadi Yahudi, kalau kita dari sejarahnya panjang Yahudi itu kan Yasrib dari orang Yahudi, apa nama dari orang Yahudi. Kadang-kadang kita memang setelah memahami sejarah yang tadi Ustaz sampaikan tadi, jadi ngomong juga begitu, kenapa sekarang banyak orang-orang yang anti dengan Yahudi begitu Ustaz. Ini bagaimana dengan hubungannya dengan surat yang sering kita baca, aku Al-Quran, ya begini, kita tuh anti dengan Yahudi, anti terhadap apanya dulu nih, anti kepada perilakunya atau anti kepada rasnya, ras orang Yahudi. Kalau pada perilakunya, iya, perilaku Yahudi kan dulu di zaman Nabi dia berkhianat, dia sumpah palsu, dia sekongkol dengan lawan. Nah itu kan sifat-sifat kayak gitu kan nggak benar gitu kan. Tapi kalau rasnya gitu ya, itu nggak bisa. Soalnya apa? Itu Nabi Musa kan Yahudi tuh. Ya kan? Nabi Harun tuh kan Yahudi. Nabi Daud, Nabi Sulaiman kan Yahudi. Darahnya, rasnya.
Jadi kalau kita benci sama Yahudi gitu kan, wah mau gue bunuh Yahudi gitu. Lalu berarti mau bunuh Nabi Musa dong. Nabi Musa Yahudi gitu, rasnya gitu kan. Nah jadi yang kita anti itu bukan anti ras gitu, bukan ya kan. Ya bukan istilahnya bukan apa namanya istilahnya bukan fisiknya gitu ya, tapi perilakunya, pemikirannya, ya kan, hal-hal yang sekiranya menjelekkan atau menjatuhkan Islam bagian itunya gitu. Makanya ghairil maghdubi alaihim itu kan sebenarnya konteksnya begini. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini kan kita lagi minta jalan, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu kayak gimana sih? Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa itu? Muslim. Bukan jalannya ya orang-orang yang engkau murkai, dan bukan jalannya orang yang sesat. Siapa itu yang engkau murkai? Yahudi, sesat itu Nasrani gitu kan. Itu jalannya gitu loh, bukan ya Allah, saya kalau ketemu Yahudi pokoknya saya mau cekek dah gitu. Ya nggak bisa begitu, ya kan. Main cekek-cekek aja orang kagak bisa gitu ya. Kita bukan anti dengan rasnya, tapi kita anti dengan sikap dan perilakunya, ya kan. Nah, sikap dan perilaku ya orang tersebut, bukan bangsanya yang kita musuhi gitu loh. Nggak bisa juga. Nah, para sahabat kan banyak yang Yahudi, masuk Islam. Sahabat banyak yang Kristen, masuk Islam gitu loh, ya kan. Siapa? Raja An-Najasyi itu Kristen, masuk Islam, kan gitu. Nah, masa kita kata Rasulullah, nggak pakai, pokoknya lu sekali Kristen, Kristen lu selamanya gitu kan. Biar kata lu masuk Islam tetap nggak bisa. Ya enggak, kita nggak ngeributin rasnya gitu kan. Jadi Yahudi itu kita musuhi ketika memang bermusuhan. Tapi ketika dia tidak bermusuhan, ya enggak. Nabi kan sama Yahudi di Madinah kan juga melakukan bisnis kan. Ya mereka bermuamalah dan sebagainya. Kan enggak bermusuhan, dalam arti mereka saling kerjasama, saling menguntungkan. Deal, enggak ada masalah gitu. Cuman kalau Yahudi yang khianat gitu kan, yang menusuk dari belakang gitu kan, yang menggunting dalam lipatan, yang menyalip di tikungan, nah ini yang mesti di istilahnya dihadapi dengan cara yang sama. Dia mengkhianati kita, maka kita hukum dia sesuai dengan pengkhianatannya. Gitulah kira-kira ya. Oke. Okay. Ya, karena aku mengkritik yang pernyataan dari Buya Syakur yang mengatakan bahwa ketika Rasulullah SAW di Madinah, orang Yahudi itu akrab-akrab aja. Ketika di zaman Khalifah Umar bin Khattab itu mengusir. Ini bagaimana pendapatnya dan memang apa seperti itu? Iya, jadi bukan karena Yahudinya gitu loh, tapi karena sikapnya gitu kan, kayak sikapnya. Jadi kayak gini misalnya PKI gitu ya. PKI kan sebutlah itu pengkhianat gitu kan. Nah, tapi kan bukan istilahnya anak keturunannya kita maki-maki terus selamanya kan, enggak. Yang bikin salah mungkin kakeknya. Ya kakeknya lah yang dihukum gitu loh. Kalau anaknya nggak bersalah, kenapa anaknya jadi kayak dibawa-bawa? Kan begitu sebenarnya kan? Nah, sama misalnya dulu negeri Cina, zamannya Soekarno ya, itu kan katakanlah jadi sponsorship dari PKI gitu misalnya. Wah, lalu kita putus tuh sama Cina, ribut gitu kan? Tapi di zaman berikutnya, setelah zaman Soeharto, kita buka lagi tuh dukungan, bukan dukungan, hubungan bilateral dengan Cina gitu ya, sehingga RRC punya kedutaan di Jakarta tuh, di Mega Kuningan kedutaan RRC ada, dan kita di Beijing ada kedutaan besar Indonesia kan di Beijing gitu. Nah, itu kan hubungan bilateral kayak gitu ya, dulu ya dulu, ya sekarang ya sekarang gitu kan. Enggak selamanya kita berantem gitu. Walaupun kalau Israel kita belum gitu ya. Israel masih jadi masalah gitu. Kalau Cina sekarang udah enggak gitu. Nah, saya melihat begitu juga Rasulullah dengan Yahudi ya, atau para sahabat lah dengan Yahudi itu ya on off gitu. Enggak semua Yahudi berkhianat, yang berkhianat dihabisi kan gitu ya. Nah, di zaman Umar juga begitu, Yahudi yang macam-macam ditampol gitu. Tapi yang Yahudi yang santai-santai aja, akur-akur aja ya tetap ada. Jadi kalau kita lihat sejarah Islam ya, di mana sih ada komunitas Yahudi paling banyak di dunia Islam? Itu paling banyaknya di ibu kota. Ibu kota Islam, ya. Terakhir Istanbul kan, kita kan punya khilafah Turki Utsmani kan, ibu kotanya di Istanbul. Nah, komunitas Yahudi paling banyak itu di Istanbul gitu loh. Kenapa? Ya karena tugasnya khalifah adalah melindungi semua agama.
agama yang banyak diperangi itu kan Yahudi, di mana-mana diusir, diuber-uber, diapain dan sebagainya. Nah, apa namanya, khalifah itu kemudian ya udah sini gue tampung lo gitu loh, menampung orang Yahudi di Turki gitu loh. Banyak di Turki, sampai hari ini di Turki banyak orang Yahudi karena mereka ditampung oleh khalifah gitu. Jadi jangan dilihat bahwa sekali Yahudi tetap Yahudi, pancung Yahudi, habisin Yahudi, ya enggak juga gitu loh. Kalau dia yang macam-macam ya dihukum sesuai dengan perilakunya, habisin gitu kan. Kebetulan dia Yahudi, ya udah. Nabi itu ketika perang Khandaq itu Bani Qainuqa ya kan? Kan ada Bani Nadir, Bani Qa, Bani Quraidah ya kan? Nanti kita sebentar lagi akan sampai. Bani Quraidah itu satu benteng 600 orang disembelih semua loh sama Nabi. Sembelih itu, bayangin. Ya karena mereka berkhianat gitu. Yang keladinya ini dia nih, gara-gara lu kita jadi ribet urusan panjang lebar semuanya. Yahudi Bani Quraidah itu satu benteng dikepung, mereka ngumpet di dalamnya kan, nantang pula gitu kan, kalau berani maju, wow, begitu-begitu kan, dikepung sama Nabi berhari-hari sampai akhirnya diterobos masuk, sembelih semuanya, mati gitu loh. Tapi apakah semua Yahudi di Madinah disembelih? Enggak juga, itu kan Bani Quraidah yang macam-macam. Jadi ya yang melakukan kesalahan dihabisi, yang dia damai-damai aja, ya kenapa kita harus hukum juga? Kan dia nggak bikin salah. Gitu kira-kira penjelasannya. Oke. Okay. Ya, terima kasih, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan yang di chat. Pak Yadi, setuju Ustaz, rumah fikih baiknya netral aja. Oh iya. Menak, saya doakan semoga dari rumah fikih. Amin. Kemudian ini pertanyaan Pak Ferry. Sejauh mana hukum bisa ditarik ulur seperti yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada kasus seorang wanita yang dirajam? Apakah dengan peristiwa tersebut bisa diterapkan pada kasus yang lain, sehingga hukum untuk koruptor juga diulur dan hukumnya diringankan, serta pejabat pemerintah yang terindikasi korupsi tidak mau di OTT oleh pihak berwajib, tapi cukup dipanggil dan diperingatkan? Terima kasih. Jadi gini, di semua negara, kepala negara itu punya hak namanya hak grasi, apalagi itu saya siap, grasi, abolisi, amnesti, apalagi itu di saya siap apa enggak UUD 45. ada hak kan memberi grasi, amnesti, abolisi, apalagi ya, lupa gitu kan. Artinya begini, nanti pada proses hukum tertentu ketika orang misalnya divonis mati nih gitu, misalnya siapa sih itu yang nyadarin narkoba di Bali itu, perempuan siapa waktu itu kan, dia udah dari banding kasasi MA udah pokoknya mati gitu kan, terus dia ngajuin kasasi itu apa banding ngajuin grasi gitu ya, apa amnesti atau apalah gitu kepada presiden. Itu hak prerogatif seorang presiden siapapun dia ya, mau zaman SBY, mau zaman Habibie, Megawati, Soeharto, Soekarno, atau sekarang Jokowi gitu ya. Itu berhak loh ngasih amnesti atau pengampunan, berhak loh ngasih grasi, berhak loh ngasih abolisi dan sebagainya, itu ada gitu. Kalau di polisi itu namanya diskresi ya, apa sukresi, diskresi ya kalau nggak salah ya. Gini loh Ustaz Sihab, pernah nggak antum lagi naik motor, lu dibuncit, kan ada jalur busway, ya. Tapi sama polisi disuruh masuk, pernah nggak? Pernah. Iya, melanggar nggak? Hah? Melanggar nggak? Nggak, Ustaz, kan disuruh. Ya tapi kan undang-undang lalu lintas di Jakarta, nggak boleh kan masuk ke dalam jalur busway kan? Iya. Nggak boleh undang-undangnya, boleh. Tapi polisi suruh masuk. Masuk nggak? Iya, masuk, kan disuruh. Melanggar nggak? Nggak. Kok enggak? Nah di situ, jadi polisi punya hak sedikit di atas hukum gitu, namanya diskresi ya kalau nggak salah ya istilahnya gitu kan, diskresi gitu. Atau lampu merah nih ya kan, lampu lagi merah gitu, terus polisi ngatur lewat terus, wah kita terus gitu kan, merah sih, tapi kalau kita berhenti gitu ya malah ditangkep. Kenapa? Mungkin polisi lagi ngatur nih biar lalu lintasnya lancar apa bagaimana, atau pejabat mau lewat atau gimana, polisi bilang terus kita melanggar. Walaupun merah kata polisi terus kita gitu. Yang penting polisinya kompak aja, jangan sampai di ujung sono kita diberhentiin. Lu kenapa merah kagak berhenti?
Ya elah, di Solo temen lu bilang suruh lurus, di sini gue disalahin. Jangan sampai begitu aja kan, kompak kayak gitu. Nah, jadi hukum di suatu negara, biar bagaimanapun ada wilayah di mana si kepala negara, si hakim, si polisi, dan petugas-petugas hukum ya, alat-alat hukum itu punya wilayah kekuasaan dia untuk tadi, apa istilahnya ente sebut dengan istilah tarik ulur. Memang ada gitu. Contohnya nih ya, kan ada hukum hudud, ada hukum selain hudud namanya hukum takzir ya Ustaz Syihab ya. Antum yeah. bisa bedakan nggak bedanya antara hudud dengan takzir? Apa Abun bedanya Ustaz Syihab? Jelasin, Ustaz. Takzir, hukum takzir. Ya hukum takzir itu hukum yang diserahkan kepada hakim. Terserah dia mau hukum kayak gimana gitu istilahnya. Ya kalau hakimnya lagi baik, ya dikasih hukuman ringan aja gitu kan. Tapi kalau hakimnya lagi puyeng, mana bininya minggat, mana utang banyak banget gitu, mana kontrakan habis gitu kan, mana tanggung bulan dan sebagainya, udah lu gua kenain 10 tahun, gitu kan ada ya kan. Ya subjektivitas itu pasti terjadi. Makanya, nah ada makanya, hukum di zaman modern itu tidak satu level, tidak satu level. Tapi ada pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi, ada Mahkamah Agung gitu kan. Jadi di sini dianggap kurang apa ya, misalnya kurang adil lah gitu. Orang boleh banding kok gitu kan, sehingga jadi bisa dibandingkan dengan putusan sebelumnya. Kalau emang di tingkat apa pengadilan tinggi nggak puas juga dari hasil banding, dia bisa kasasi kok ke MA gitu kan. Bahkan MA juga sudah putuskan, dia masih bisa minta grasi, amnesti, abolisi kepada presiden gitu kan. Nah masih bisa sebenarnya. Jadi ya kalau dibilang apakah hukum itu tarik ulur, dalam titik tertentu emang ada ya, hukum itu tarik ulur itu ada. Saya bukan orang hukum sih, tapi setidaknya kan ilmu fikih, ilmu syariah dengan ilmu hukum itu kan dia 11-12 gitu kan. Jadi ada wilayah itu, dalam syariat Islam juga ada yang namanya tarik ulur itu gitu kan. Ya pada dasarnya ada, tapi tetap harus ada law enforcement, ada penegakan hukum, nggak boleh karet-karet banget. Tapi dia tetap lentur, ibaratnya kayak pesawat terbang itu terbuat dari logam. Entah itu aluminium, entah itu apa, dia keras gitu kan. Karena kalau dibuat dari daun pisang, itu buyar. Pesawat terbang dibuat dari daun pisang, kena angin buyar kan gitu. Dia terbuat dari besi lah istilahnya gitu kan, dari logam. Tapi walaupun logam, dia lentur. Jadi kalau dia kena badai itu dia sayapnya kayak ngepak-ngepak gitu kan, kayak goyang-goyang gitu kan. Plak-plak-plak-plak-plak-plak gitu loh. Saya tuh kalau lihat di pesawat ya lagi terbang tinggi tuh ada turbulensi itu, sayapnya loh plak-plak-plak-plak-plak. Ya, mau copot. Enggak, itu dia lentur istilahnya itu. Nah, hukum tuh keras tapi lentur. Apa tuh ya? Keras tapi lentur. Ya kayak gitulah kira-kira. Oke. Okay. Baik, Ustaz. Sudah selesai ini pertanyaan, sudah terjawab semua. Iya lah, udah mau jam 8, dari jam 5 sampai jam 8, sampai 3 jam kita. Iya, diskusinya panjang, banyak ilmu yang kita dapatkan ini, sampai jam 8. Oke Ustaz, Alhamdulillah sudah selesai, terima kasih atas materi yang disampaikan, juga para jamaah yang telah hadir dan menyampaikan pertanyaannya, sehingga kajian kita semakin berisi dan lengkap. Baik Ustaz, silakan untuk memimpin doa setelah kajian. Kita persilakan. Oke, sudah adakah teksnya? Ya, saya buka dulu Ustaz. Coba, ini biar ada teksnya ya, biar jamaah bisa membaca juga. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdai wa fi ni'amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا وافقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزك الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا
بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah para jamaah, setelah selesai kajian pagi ini, nanti malam jangan lupa kita masih ada kajian SFL dan hari-hari berikutnya saya akan bacakan untuk menginformasikan para jamaah semuanya. Nanti malam kita akan mengaji bersama Ustadz Akil Haidar dengan mata kuliah fikih sholat. Kita masih dalam pembahasan hukum safar, kemarin pembahasan pertama mengenai sholat musafir, sekarang hukum safar. Kemudian besok hari Selasa pagi bersama Ustadz Hanif Lutfi dengan mata kuliah ilmu hadis, hadis di masa tabi'in. Kemudian malamnya bersama Ustadz Muhammad Ajib dengan mata kuliah akidah, bagaimana ulama salaf memahami sifat istawa. Rabu pagi bersama Ustadz Sutomo dengan mata kuliah tarikh tashri, masih di pembahasan tobaqot Hanafiyah, yakni para mujtahid tobaqot yang ketujuh. Malamnya setelah KMK bersama Ustadz Teku belajar bahasa Arab terkait tentang as-sahru kharijal baiti, begadang di luar rumah gitu. Nanti kita belajar membaca dan kaidah bahasa Arab yang ada di dalam artikel tersebut. Kemudian hari Kamis malam kita ketemu lagi bersama Ustadz Ahmad Sarwat dengan mata kuliah fikih kontemporer, yakni hukum perdebatan seputar amil zakat modern. Kemudian Kamis malam bersama Ustadz Ahmad Zarkasi, mata kuliah hadisul ahkam, jilatan hewan yang halal dimakan. Jumat pagi bersama Ustadz Firman Arifandi, mata kuliah kawaid fikiyah, yakni kita masuk pada mata kuliah yang baru. Pembahasan pertama, kaidah asasiyah pertama, yakni setiap perkara tergantung tujuannya. Kemudian Jumat malam bersama Ustadz Muhammad Abdul Wahab dengan mata kuliah fikih muamalah, bab hiwalah. Sabtu pagi bersama Ustadz Wildan Jauhari, mata kuliah fikih kuliner, hukum halal haram, kondisi dalam kondisi darurat. Sabtu malam pertemuan terakhir bersama Ustadz Aini Aryani, mata kuliah fikih darah wanita dengan judul larangan jima dan percumbuan. Itulah, silakan dihari dan diramaikan kajian kita pada minggu ini. Dan juga jangan lupa para jamaah, kami mengingatkan tentang infak. Silakan para jamaah sekalian yang ingin berinfak, kami sangat terbuka sekali terhadap infak dari para jamaah, bisa melalui bank muamalah di rekening 36046321 atas nama ini Aryani, juga bisa melalui Bank Syariah Indonesia di rekening 33531584410 juga atas nama ini Aryani. Silakan, di sini juga bisa di-scan di sebelah kiri. Ya, itulah. Kemudian saya mohon undur diri, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.